Tapi minta jarum aja. Ada pisang nggak? Tapi nggak suka. Iya sebentar. Sebentar, sebentar. Agak lagi mau jum. Lagi mau jumnya. Mau kuliah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam malam malam, salam sabari. Saya sampaikan kepada bapak semua dari para pengurus RSUD Nusa yang terhormat Ketua Umum LPG Bina Usada, yang terhormat Ketua Umum Akti, yang terhormat Ketua Umum PHATRA, Direktur PT Global Herbal Indonesia, Bapak TB Ando Sadroi, Ahli Media Keperawatan AKP. Yang terhormat Sekretaris Umum LPG Bina Usada, Ibu Titrianti SPD, yang terhormat Sekretaris Umum Fakti, Ibu Sumiati Yasmin Semoga beliau-beliau tetap diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh LP Pusada. Yang terhormat dosen pemateri pada malam hari ini yang telah hadir di tengah-tengah kita, Sinse Timbar Sipom yang saya banggakan seluruh peserta didik yang, yang hadir di kegiatan ya. perkuliahan untuk gelombang kedua pada malam hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena pada malam hari ini, hari Kamis, tanggal 3 Maret 2022, hmm. kita sekalian diberikan karunia dan rahmat sehingga kita semua dalam keadaan sehat, semangat dan bisa mengikuti perkuliahan pada malam hari ini walaupun secara virtual. Dan mudah-mudahan eh, bagi saudara-saudara kita, para peserta didik yang sedang mengalami banyak eh, badan atau sakit, mudah-mudahan Allah segera eh, memulihkan kembali sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Bapak dan Ibu peserta didik yang saya banggakan, Marilah kita sama-sama untuk membuka acara perkuliahan malam hari ini dengan sama-sama -sama baca basmalah. Untuk selanjutnya sebelum kita memasuki acara inti perlu saya sampaikan sunat acara untuk kegiatan pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua absen peserta, yang ketiga informasi dan ketiga, keempat nanti materi inti. Menginjak kepada pembukaan, alhamdulillah sudah sampaikan tadi. Yang kedua, sekarang adalah informasi mengenai komik yang dipakai oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ketika dosen memberikan materi, mohon untuk di dulu. Baru pada saat sesi tanya jawab, untuk bisa dibuka kembali. Ini yang ketiga, seperti biasa, NIPD harus selalu tampilkan di layar monitor Bapak dan Ibu sebagai absen kami, monitor tim kami kepada para peserta didik. Informasi yang selanjutnya, dimohon dalam hal administrasi keuangan SPP, dimohon untuk bisa memulai untuk pembayaran SPP. Baik, Bapak dan Ibu peserta didik, yang saya banggakan, tibalah pada acara keempat secara inti pada kesempatan malam ini, dosen yang akan memberikan materi "Shinse Asmen Kumbar Esikom" dengan materi "Aku dan "Saya Serahkan Langsung" kepada beliau untuk melanjutkan kegiatan ini. Dipersilakan kepada Shinse untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Asef. Ya, pada malam hari ini, kita pembahasan tentang uh, cara pemeriksaan. Ya, cuman sepertinya saya baru ngeh. Ya, saya mohon maaf karena uh, file yang saya kirimkan itu bukan yang harusnya dibahas malam ini. Ya, saya salah. Uh, nanti saya kirim ulang ke Bu Titi dan Bu Sumi yang versi untuk bisa di-printnya uh, pembahasan pada malam hari ini. Ya, seperti itu. Kalau yang Bapak Ibu dapat itu sepertinya judulnya pemeriksaan lidah ya. Nah, ini kan sebelum masuk ke pemeriksaan lidah kita masuk ke umum dulu ya dari satu keadaan pemeriksaan, diagnosis bagaimana seperti itu. Cuman yang terkirim sudah yang pemeriksaan lidah itu harusnya setelah ini. Oke, baik kita mulai. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita masuk ke uh, pembahasan tentang diagnosis dan diferensial sindrom. Nah, pembahasan tentang diagnosis dan diferensial sindrom ini ini sebenarnya bukan hanya punyanya akupuntur ya. Jadi uh, kalau misalnya <tuh> <tuh> Kalau misalnya kita membahas tentang apa uh, diagnosis dan differential syndrome ini nanti aplikasinya itu ke segala jenis pengobatan di dalam di dalam TCM ya. Contoh misalnya nanti oh hasil diagnosisnya kemudian di kondisi misalnya dingin ya boleh digunakan moksa, boleh digunakan herbal juga ya herbalnya di Digunakan untuk menghangatkan, ya, seperti itu. Atau, kalau misalnya kondisinya panas, nanti, kalau di dalam herbal, gunakan herbal yang untuk mendinginkan. Nah, yang seperti ini, yang nanti bapak ibu pelajarin itu ya, di pelajaran herbalnya gitu. Kalau di akupuntur, itu nanti ada juga cara-cara bagaimana cara mendinginkan, ya, cara menghangatkan, cara mengeluarkan keringat di dalam akupuntur, ya, itu yang disebut sebagai. Delapan cara pengobatan. Jadi ada di dalam TCM itu ada dikenal tuh 8 cara pengobatan. Jadi mungkin Bapak Ibu sekarang itu tahu istilah itu namanya tonifikasi sama sedasi ya. Mungkin sekarang tuh udah tahu namanya tonifikasi dan sedasi. Nah, yang perlu Bapak Ibu tahu bahwa di dalam uh, pengobatan TCM itu bukan cuma tonifikasi sedasi doang ya. Itu tonifikasi sedasi itu salah satu ya cara pengobatan yang ada ya cara pengobatan itu ada delapan disebut sebagai delapan cara pengobatan nah jadi jangan sampai kita berpikir bahwa apapun di dalam akupuntur itu semuanya tonifikasi sedasi nggak begitu ya ada hal-hal lain yang mungkin yang bapak ibu belum tahu ya seperti itu ini nanti biasanya kalau delapan cara pengobatan ini akan dibahas di bagian-bagian akhir ya daripada daripada pembahasan seperti itu. ini biasanya pesertanya ada berapa banyak ya? kok oh, ini baru sedikit ya? ada tiga puluh iya, ini baru dua puluh satu orang. oh ya, apa apa, baik. Ya, biasanya sambil berjalan masuk. Iya, baik. Oke, kita mulai. Nah, jadi di di dalam TSM itu dia harus melakukan diagnosis ya untuk mendapatkan sindrom atau untuk mencapai diferensial sindrom. Nah, diagnosis itu sendiri itu yang pertama ada diagnosis pengamatan, kemudian ada diagnosis anamnesa, kemudian ada diagnosis palpasi ya. Pengamatan itu ya mengamati ya, mengamati dengan dengan pandangan ya dengan mata. Kemudian anamnesa, anamnesa itu wawancara ya, wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian diagnosis palpasi itu melakukan palpasi atau perabaan. Kemudian yang keempat adalah diagnosis mendengar dan membaui ya. Yang didengar itu adalah suara-suara patologis yang terjadi, yang dibaui itu adalah bau-bau patologis yang muncul. Nah, dari diagnosis tersebut, dari dari empat model diagnosis yang ada ini, nanti kita akan ketemu tuh namanya namanya gejala dan tanda yang ada ya, gejala tanda simptom ya. Mungkin kalau istilah lebih kerennya itu simptom atau gejala dan tanda. Contoh misalnya batuk ya, kemudian misalnya pusing, kram, kesemutan. Itu semua adalah gejala dan tanda ya. Jadi dari situ nanti kita bisa juga diagnosis suatu suatu penyakit. Nah, setelah kita melakukan apa pengamatan-pengamatan itu itu kita harus tulis ya selama kita melakukan proses itu Ya, di mana kita menulisnya? Kita menulisnya di yang namanya lembar data pasien atau lembar data klien, ya. Kalau di dalam apa kesehatan tradisional itu katanya kita nggak boleh menggunakan istilah pasien, ya. Maka kalau kita nggak boleh menggunakan istilah pasien ini ya kita gunakan istilah klien gitu. Jadi ini boleh diganti klien. Ya seperti itu. LDK lembar data klien atau LDP lembar data pasien. Nah, kalau udah ketemu data-data yang dari empat cara pemeriksaan, kemudian gejala dan tanda dari keluhan utama dan keluhan-keluhan lain yang menyertai, itu kita melakukan namanya diferensial sindrom atau diferensiasi atau pembeda-bedaan, ya. Kita membedakan ini nanti munculnya ini kepada apa ya, atau kesimpulannya dari hasil pemeriksaan itu kepada apa. Nah, ketika kita mau melakukan uh, satu kesimpulan di sindrom apa yang terjadi ya, atau kondisi apa yang terjadi, yang pertama kita harus tahu dulu namanya patologi. Patologi itu adalah kondisi. Yang sakitnya, ya, fisiologi itu adalah kondisi yang sehatnya. Jadi, ketika suatu keadaan fisiologi ini gagal, maka muncul namanya patologi. Nah, maka untuk kita tahu apa itu patologi yang terjadi, kita harus tahu dulu fisiologinya apa, contoh misalnya batuk-batuk itu apa sih ya, ke, misalnya keram, kesemutan, pusing, itu apa sih ya? itu kan semuanya patologi ya, itu adalah gejala dan tanda yang ada yang terjadi karena proses patologis yang terjadi. Nah, proses patologis itu muncul karena proses fisiologisnya itu gagal berlangsung ya, atau kegagalan fungsi fisiologis menyebabkan kondisi patologis ya, seperti itu. Contoh misalnya batuk dah ya batuk. Batuk itu adalah gerakan di mana chi yang harusnya turun ya itu naik ke atas menyebabkan batuk. Organ apa yang bertanggung jawab terhadap batuk? Organ yang bertanggung jawab terhadap batuk itu adalah paru-paru. Nah, berarti nya siapa yang harusnya turun tetapi gagal turun sehingga dia naik itu C-nya paru. Nah, nya paru tuh Cinya paru itu harusnya turun, ya. Kan kita napas dari luar, dihirup sama paru-paru, sama paru-paru nanti diturunin ke bawah, kemudian di pusi atau disebar, ya. Seperti itu. Kalau gagal turun, maka dia akan berbalik ke atas. Nah, menyebabkan apa batu? Begitu. Itu namanya patologi. Nah, itu bapak ibu, kalau untuk sampai ke sana. Ini di fisiologinya ini harus dikuatkan dulu ya. Di fisiologinya ini harus dikuatkan dulu fisiologi. Kenapa? Karena gimana kita bisa tahu keadaan e, patologinya kalau fisiologinya aja kita nggak nggak hafal atau nggak ngerti, begitu. Makanya saya selalu menekankan <tuh> penting bagi bapak ibu untuk apa? Untuk mempelajari ya namanya fenomena organ. Karena fenomena organ ini yang mempelajari keadaan fisiologis. Ya. Uh, cince, mau nanya. Langsung pertanyaan nih. Oh, Bu Wiwit kok ada di sini? Ya, nah, kan emang gelombang gak boleh, dua. Ini bukannya gelombang dua. Loh, itu kata Bu Titi suruh masuk. Saya ikutan aja. Oh, oh gitu. Ya boleh lah. Makanya saya bingung kok ada Bu Analis, ada Bu Wiwit gak tahu Sinse katanya suruh masuk kelas ya udah saya pikir ada gitu. kelas mm -mm. ya, Sinse ya. uh, mm -mm. kalau di medis barat kan kita anamnesa itu termasuk uh, metode uh, inspeksi, palpasi dan oskultasi juga mm -mm. termasuk wawancara kalau mm -mm. di uh, apa di akupuntur memang dipisah uh, apa terpisah one by one ya tidak iya. di compile dalam satu anamnesa gitu Enggak, di, di kalau kita bilang anamnesa di dalam akupuntur itu sebenarnya wawancara. Oke. Okay. Mm -mm. Jadi lebih di uh, apa di dipecah ya dari iya, poin uh -uh. tersebut. Oke. Okay. Mm -mm. Baik, mm -mm. Sensei. Terima kasih. Mm -mm. Ya jadi uh, sebenarnya lebih erak sih kalau kita bilang itu uh, diagnosis bertanya gitu sebenarnya cuman kebanyakan buku-buku bilangnya anamnesis ya udah saya tulis aja anamnesis gitu ya, okay, ya kemudian nah dari ya sama-sama nah kemudian dari kita tahu patologi itu baru kita kita masuk ke metode identifikasi sindrom karena untuk sampai ke kepada kesimpulan suatu sindrom tertentu itu enggak bukan merupakan suatu proses yang sederhana itu proses yang rumit ya nah metode identifikasi sindrom itu ya bapak ibu tuh akan sangat eh, apa ya hasil daripada diagnosis atau hasil daripada diferensial sindrom itu sangat tergantung pada bagaimana cara kita eh, melakukan identifikasinya ya jadi kita harus tahu nih metodenya bagaimana ya nah yang pertama-tama yang kita lakukan ketika mau yang pertama-tama kita lakukan ketika akan melakukan Metode identifikasi itu kita mungkin bapak ibu pernah tahu yang namanya delapan dasar diagnosis ya atau pakang, yaitu merupakan salah satu yang paling dasar, yang paling awal yang kita lakukan. Nah seperti itu itu metode identifikasi sindrom karena banyak nanti metode identifikasi sindrom yang ada. Nah ini jadi sindrom delapan dasar dulu ya kemudian dari situ baru kita lihat substansi vital apa yang yang terjadi ya bermasalah kalau misalnya lokasi penyakitnya itu di dalam. Tapi kalau lokasi penyakitnya itu di luar, kan di delapan dasar itu nanti ada luar dalam ya. Kalau penyakitnya di luar itu kita nggak sampai masuk ke substansi Tapi dua hal ini itu menjadi dasar yang sangat penting. Nah kemudian dari situ baru faktor patogen. Ya, ini penyakit luar biasanya meskipun juga ada beberapa penyakit dalam. Kemudian sindrom dari meridian, kemudian ada sindrom pada e, berdasarkan lima elemen. Nah, kemudian ini yang paling penting ya, sindrom Changpu yang paling banyak ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana dengan lembar data yang tadi kita tulis dari hasil wawancara, pengamatan, kepalpasi dan membau dan mendengar itu kita analisis ya, kita analisis sehingga nanti disimpulkan e, sindroma apa yang yang terjadi. Ya, seperti itu. Nah, di analisis itu juga nanti akan keluar ya titik-titik akupunturnya kalau kita akupuntur, kemudian formula herbalnya kalau kita main herbal. Seperti itu. Nah, kemudian tahap pengobatan di dalam Chinese medicine itu yang pertama adalah kita melihat kondisi sakit. Apa sih itu sakit ya? Sakit itu adalah kondisi di mana yin yang tubuh seseorang itu tidak seimbang terus pertanyaannya apa yang menyebabkan tubuh orang tersebut yang yangnya nggak seimbang itu banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut ya pertama-tama yang paling eh, apa yang paling dasar itu adalah teori antara pertentangan antara cengci sama sieci ya nah cengci itu apa cengci itu adalah boleh kita katakan itu adalah daya tahan tubuh ya Daya tahan tubuh, sementara ceci ini adalah ci jahat atau patogen. Nah, terus mungkin ada yang bilang gini, Pak, boleh gak kalau kita katakan cenci ini adalah imun tubuh? Nggak boleh, karena istilah imun tubuh itu terkait dengan medis barat, ya. Nah, daya tahan tubuh itu lebih umum dibandingkan dengan imun, ya, seperti itu. Daya tahan tubuh terhadap apa? terhadap lawannya ini terhadap jahat. jadi daya tahan tubuh dalam kaitannya ketika tubuh diserang oleh faktor patogen dari luar itu Nah ketika ya cengcinya ini lemah daya tahan tubuhnya ini lemah kemudian faktor patogennya ini biasa-biasa aja itu orang bisa sakit Cengcinya kuat patogen kuat orang bisa sakit, cengcinya lemah, faktor patogennya kuat, orang juga sakit. Ya, jadi ada tiga kemungkinan yang terjadi antara cengci dan sheci. Ya seperti itu. Kemudian apalagi yang bisa bikin yin yang itu tidak seimbang? Ya, selain dari cengci itu ada dari faktor emosional. Ya, faktor emosional. Faktor emosional itu akan mengganggu keseimbangan yin yang organ. Ya, itu prosesnya dari dalam, ya karena faktor emosional itu akan mempengaruhi langsung ke, uh, mempengaruhi langsung ke bagian dalam tubuh, ya. Nah, kalau faktor patogen itu awal awalnya dia menyerang daripada bagian luar, ya makanya nanti uh, disebut ada namanya penyakit, tiaw, ya. Kemudian juga nanti ada yang disebut sebagai namanya penyakit dalam atau penyakit li, ya seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya dari sakit itu ya ketidakseimbangan yang terjadi itu kita melakukan yang namanya diagnosis, ya. Diagnosis itu untuk kita melihat apa sih yang enggak seimbang itu apa, ya kan tadi dikatakan kan sakit itu adalah yin yang tidak seimbang nah dari diagnosis itu kita akan melihat uh, atau akan mencari tahu ya kira-kira yang nggak seimbang itu karena apa ya tadi kita cara ngelihatnya dari mana ya kita ngamati dari uh, keadaan tubuhnya kita menggunakan mata untuk melakukan pengamatan kemudian kita melakukan uh, apa namanya lidah untuk bertanya ya kemudian kita lakukan kita gunakan tangan untuk palpasi dan kita lakukan kita gunakan hidung dan telinga untuk mendengar dan membau. Jadi alat diagnosis di lala, lala medis Cina itu cuma mulut, ya, mata, tangan, sama hidung, sama telinga. Itu aja. Nggak ada kita pakai alat-alat yang yang aneh-aneh, ya, seperti itu. Jadi apa perlu praktek tradisional menggunakan misalnya tensimeter? Ya boleh dibilang nggak perlu gitu. Kenapa ya? Karena ini alat-alat diagnosisnya cuma mata, mulut, tangan, hidung sama telinga ya. Untuk apa? Untuk ngamatin pasien, bagaimana cara berdirinya, berjalannya, ya kemudian mulut untuk bertanya, ya kondisi-kondisi gejala keluhan utamanya apa, kemudian hal-hal lain yang kita perlu tanya untuk menegaskan satu kondisi atau untuk mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan yang ada. Kemudian mendengar dan membau, ya mendengar dan membau itu dari keadaan patologi yang terjadi. Nah, kemudian setelah kita ketemu hal-hal demikian, kita lakukan terapi atau pengobatan. Ya, jadi jangan kita tanya gini dulu. Ini ada orang sakit, ya. Misalnya sakitnya apa? Sakitnya batuk, Pak. Ini ada orang batuk. Kira-kira titik akupunturnya apa? Itu salah. Kenapa? Karena dari sakit langsung loncat ke pengobatan. Enggak lah, enggak melalui proses diagnosis. Kita diagnosis dulu baru bisa nanti bicara pengobatan. Apakah pengobatan harus aku puntur? Kagak, enggak perlu, enggak selalu harus, harus aku puntur. Ya bisa pakai cupping, bisa pakai moksibasi, guasa, ya, atau yang lebih tinggi lagi herbal atau nutrisi seperti itu. Jadi jangan ketika menemukan kondisi sakit tertentu kita langsung mikir, oh ini kalau sakit begini kita pakai titik apa ya gitu. Itu jangan begitu berpikirnya. Kita harus diagnosis dulu. Kira-kira ini sakit ketidakseimbangan apa yang terjadi ya jadi ketika misal kita ketemu kondisi tertentu ya kita harus tanya dulu kepada diri kita sendiri ini ketidakseimbangan apa yang terjadi nah dari situ kan kita akan melakukan pertanyaan pertanyaan oh kita punya hipotesis kita punya hipotesis misalnya oh ini ketidakseimbangan terjadi karena faktor patogen dari luar ini menyerang tubuh ya Nah, kan kita harus mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan yang ada dan menegaskan kemungkinan yang menjadi hipotesis kita. Contohnya misalnya, patogen kan banyak. Ada angin, dingin, panas, lembab. Nah, patogen yang mana? Contohlah kita katakan batuk. Ya. Batuk itu kalau kita tahu batuk, kita pasti akan bertanya, ini batuknya ini batuk karena lembab, batuk karena panas, Sorry, batuk karena angin lembab angin panas atau angin dingin ya seperti itu kalau kita berpikir batuk itu dari luar tuh kalau kita berpikir batuk itu dari dalam ya kita akan berpikir apa hal-hal di dalam tubuh yang menyebabkan paru kagak bisa turun gitu baru kita lakukan pertanyaan kita lihat kita lakukan palpasi. Jadi kita tuh palpasi nggak semuanya di palpasi ya. Jadi kita udah tahu ah kita harus melakukan palpasi di mana. Ya kalau batuk ya kita palpasinya di titik mu, di titik su, belakang dan titik kianya paru-paru. Nggak akan kita nyari or, apa titik mu su di organ-organnya atau di meridian yang lain ya. Karena kita udah tahu batuk itu punya siapa atau patologinya siapa nah baru setelah ketemu apa patologi yang terjadi ya hal-hal apa yang menyebabkan tersebut baru kita lakukan pengobatan kalau kita mau pakai akupuntur, titik akupunturnya apa gitu jadi nggak ujuk-ujuk langsung ketemu sakit kita mikir ini pakai titik apa ya gitu itu udah salah salahnya karena apa ya karena nggak nggak ikutin proses bagaimana kita tahu titik kalau kita nggak tahu masalahnya di mana gitu nah oke okay. kita masuk ke diagnosis pengamatan yang diagnosis pengamatan yang diamati itu adalah kesadaran e, rona wajah ya kemudian perawakan dan juga sikap atau postur tubuh oke okay, kita masuk ke pengamatan sen ya sen itu e, adanya di dalam tubuh kalau sen itu ada orang itu hidup ya artinya orang mati itu senya nggak ada jadi sen itu punya dua arti, ada arti luas dan ada arti sempit. Arti luas dari sen itu merupakan ciri-ciri yang menandakan orang itu hidup ya. Sen itu dikatakan sebagai nyawa. Sen harus berdampingan dengan raga ya, dengan raga atau tubuh. Kalau ada sen nggak ada tubuhnya, bisa nggak orang hidup nggak bisa. Sen itu harus berdua dengan dengan tubuh. Ya, jiwa itu harus harus bersama-sama dengan tubuh. Tubuh ada, sennya nggak ada, itu bukan orang, ya mayat. Ya seperti itu. Nah, raga yang sehat oleh karena itu akan mengekspresikan sen yang baik. Ya. Jadi kalau badannya sehat, organ-organ tubuhnya sehat, darahnya cukup, cinya cukup, sennya akan baik tampak keluarnya. Nah, kalau tubuhnya lemah, ya, sennya juga akan mengekspresikan penampakan yang buruk. Ya, kenapa? Karena dia satu kesatuan. Seperti itu. Nah, sen dalam arti sempit itu merupakan semangat atau aktivitas kejiwaan atau aktivitas mental. Sen adalah penguasa bagi seluruh tubuh. Sen dipancarkan ke berbagai tempat. Utamanya itu adalah mata. Makanya untuk mendeteksi ini orang ada gangguan mental untuk melihat keadaan daripada sen pertama-tama yang kita amati itu adalah sinar matanya karena mata bisa memancarkan keadaan daripada sen ya seperti itu. Nah mungkin eh, perlu dikasih tahu sen di sini itu sen jiwa ya karena nanti ada sen juga sen ginjal ya mungkin bapak ibu pernah belajar itu di fenomena organ. Uh, ginjal dalam kurung sen ya seperti itu itu sen ginjal ini adalah sen jiwa yang rumahnya itu di jantung jadi kan uh, ada lima aspek spiritual di dalam TCM ya lima aspek spiritual di dalam TCM itu yang pertama itu adalah sen ya rumahnya itu di jantung kemudian uh, hun ya rumahnya itu di hati kemudian po rumahnya di paru-paru kemudian ada i rumahnya di limpa, dan ada C yang rumahnya di ginjal. Ya, ini adalah lima aspek spiritual di dalam TCM. Kalau nggak salah ini saya pernah bahas tentang eh, kalau nggak salah ketika saya membahas tentang kandung empedu ya, ini saya membahas tentang ini, proses pengambilan keputusan di dalam TCM. Nah kemudian pengamatan eh, kilau, dan kontrol mata itu bisa kita lihat dari kilau dan uh, kontrol mata. Nah, kilau mata itu mengacu kepada kecemerlangannya, kilap, uh, kilaunya, kelipnya, kemudian vitalitas mata yang normal. Mata dengan kilau itu menunjukkan keadaan sen yang normal secara umum ya normal secara umum ya nggak ada masalah emosional yang serius jadi kalau matanya kelihatan berkilau ya itu seperti itu tapi kalau matanya tidak ada kilau ya kelihatan kusam ya kemudian kelihatan kurang hidup ya kurang vitalitas ya kurang bersemangat tampak seolah-olah tertutup kabut itu menunjukkan masalah masalah emosional Mata kurang berkilau juga berhubungan langsung dengan durasi dan intensitas daripada masalah. Semakin e, tumpul pandangan mata, berarti masalahnya itu semakin dalam dan semakin lama. Ya, seperti itu. Jadi, kita bisa melihatlah orang-orang e, yang penuh masalah itu, tatapannya itu tatapan kosong, ya, tatapan kosong atau tumpul. Kemudian kontrol mata juga mengacu kepada tatapan dan gerakan matanya yang penting juga kontrol mata. Jadi kalau orang itu melihat sesuatu itu dia eh, apa tidak terlalu terpaku pada satu hal dan tidak juga terlalu aktif ke kiri ke kanan ya itu menunjukkan kontrol mata yang baik. Nah, kalau pandangannya itu seperti melihat kepada satu arah tertentu ya terus menerus ya atau dia melihat ke sana ke sini itu menunjukkan bahwa kontrol daripada daripada sen terhadap mata itu tidak tidak bagus ya jadi begitu jadi akan ada kalau misalnya orang lagi bengong itu ya dia menatap ke tatapan kosong dua matanya tidak bergerak menatap hanya kepada satu satu tatapan, nah itu menunjukkan bahwa keadaan daripada sen itu tidak baik ya atau buruk karena dari keadaan mata itu kita bisa menilai keadaan sen. Nah ini uh, kita bicara tentang namanya cing, ci dan sen. Nah, cing, ci dan sen itu sangat penting ya pemahaman kita tentang cing, ci, Qi, dan sen. Cing di sini ini maksudnya adalah cing essence ya yang adanya di ginjal ya bawaan lahir ya atau disebut sebagai cing sebelum lahir dibawa dari dari orang tua ya kemudian ci ya ini adalah ci yang eh, berada di dalam tubuh kita ya yang membuat darah itu mengalir yang membuat organ tubuh itu bisa beraktivitas. Nah, kemudian sennya itu sendiri adalah jiwa. Nah, sun itu bertumpu dan dibentuk oleh jing yang di bawah sebelum lahir, ya artinya dari ibu bapak. Kalau jingnya cukup, ya badannya akan sehat dan kuat, sunnya akan baik. Kalau jingnya kurang, raganya atau tubuhnya itu lemah, maka sunnya akan buruk atau tidak sehat. Sun di tunjang dan mendapatkan nutrisi dari jing makan minum. Ya, jadi ada dua jing, jing sebelum lahir ya itu menentukan konstitusi raga sehat dan kuat atau raganya lemah. Kalau jing dari makan minum ya itu dari apa? Dari makan da, dari limpa ya. Makan minum nanti ke limpa untuk apa? Untuk darah nanti, untuk darah dan ji setelah lahir. Nah, oke oleh karena itu maka kekuatan sen akan sangat bergantung kepada kekuatan ji. ya dari makan minum Jadi kalau orang lahir itu sennya apa Jingnya cukup tapi setelah lahir itu makan minumnya kurang yaitu juga pada akhirnya akan menimbulkan sennya tidak baik ya Kenapa karena dua-duanya Jing itu penting dari Jing makan minum itu penting untuk pemeliharaan dari Jing sebelum lahir itu juga penting sebagai konstitusi ya, jadi orang lahir itu namanya punya konstitusi nanti akan kita bahas di slide selanjutnya, Jingnya cukup, Cinya kuat, Senya cerah, itu orang sehat. Kalau Jingnya kosong atau lemah, Cinya akan lemah, Senya akan redup, ya. Itu adalah kondisi kesehatan buruk atau kondisi-kondisi penuaan, ya. Sen merupakan ekspresi daripada keadaan fungsional cangpu. Kalau cangpu sehat, materi dasarnya cukup, sennya akan bagus kalau sennya buruk menandakan adanya masalah pada cangku dan juga masalah pada materi dasar ya seperti itu nah bagaimana cara kita untuk meningkatkan cing makan minum biasanya kita lakukan moksibasi pada ST36 dan juga kita lakukan penusukan pada REN12 ya ini dua titik ini adalah untuk menguatkan daripada cing makan minum seperti itu. Nah sun itu juga kita bisa ibaratkan itu seperti lilin ya, dimana kalau kita lihat lilin itu ada apinya, ada lilinnya dan ada cahaya yang dihasilkan oleh lilin tersebut. Maaf sinseh, nah. sebelum lanjut nanya dulu takut lupa. Ah, <laughs> Moksa di ST 36, 36. dan penusukan dendren 12 tadi sinseh bilang. Untuk meningkatkan jin, makan, dan minum, ini maksudnya meningkatkan uh, efek ma nafsu makan, kah, Sensei, atau ke pasiennya? Itu efeknya untuk, jadi apa? Untuk mm -mm. jadi begini, uh, ketika kita makan minum, itu yang produksi itu kan adalah, atau yang mengolah itu kan adalah lambung. Nah, dua titik ini ini adalah titik untuk menguatkan cilambung. Kalau yeah. cilambungnya cukup baik, maka makan minum yang dikonsumsi di itu akan menghasilkan okay. c dan darah yang maksimal. Mm -mm. Pertanyaannya oh, apa? Ya itu tadi. Nafsu makan. Uh, apa, Kalau nafsu makan uh, apakah buruk. itu? Maksudnya uh, itu berarti memperbaiki si organnya? Uh, nah itu nanti responnya. Penilaian kita, evaluasi kita terhadap pasien itu, lihatnya dari mana. Apakah uh, sebelumnya dia merasa sakit perut sehingga kita uh, kasih? Kan belum tentu sintomnya dia sakit perut, kan, Sensei? bisa jadi kan uh, bisa jadi kan dia nggak masalah cuman kalau kita analisa dari lidah atau apa terjadi uh, perlu kita peningkatan jinnya uh, di st36 dan menurut simptom nah terus efek evaluasi kita kalau misalnya terapi yang sudah kita lakukan itu memang bekerja dengan baik atau memang ini hmm. adalah uh, hmm. kita melakukan penerapian ini tepat itu kalau di hmm setelah ini tuh efeknya apa? Apakah dia makannya menjadi lebih baik ataukah nafsu makannya menjadi Biasanya. baik atau hmm. rasa mualnya hilang atau apa? Itu kan bisa bisa hmm. macam-macam sih. Hmm. Nah, responnya setelah terapi ini tuh hmm. apa Iya, 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 ya. hmm. Nah, untuk S36 dan R12 sendiri itu akan memiliki efek yang beragam ya, beragam sesuai dengan kondisi orang yang berbeda-beda. Kalau misalnya dia ada mual muntah dia akan mengurangi daripada atau menghentikan daripada mual muntahnya. Kalau misalnya dia badannya kurus ya, kalau kita lakukan penusukan secara teratur itu badannya akan jadi lebih gemuk ya. Kenapa? Karena ci si dan darahnya itu lebih akan cukup ya seperti itu. Terus kalau misalnya nafsu makan itu tidak terkait langsung dengan titik-titik ini. Kalau nafsu makan itu biasanya dari limpa ya. Biasanya kita gunakan SP3 sama BL20 kalau untuk meningkatkan nafsu makan. Tapi kita kalau di S36 dan r 12 itu arahnya menguatkan C lambung supaya lambung bisa memproduksi e, C makanan itu dengan baik dari makan minum yang kita kita makan, kita konsumsi. Begitu. Oke, Efeknya akan Sinsi. sangat bervariasi sesuai dengan penyakit dan keadaan orang yang masing-masing. Tapi Tadi yang jelas-jelas berhubungan uh. dengan lambung. Masalah pada Oke. lambung. Tadi Sinsi bilang boleh diberikan setiap hari. Apanya? Penitikannya. Untuk ST36 oh, kalau, dan REN12? Ya 12. kalau ST36 sama REN12 Kalau diindikasikan setiap hari Ya lakukan setiap hari Untuk gitu. orang tua? Ya oke okay, Apakah sensei. indikasinya terpenuhi gitu Kalau untuk orang tua Kalau setiap hari boleh di ST36 Di moksa aja nggak ditusuk Oke, okay. baik sensei ya, Makasih Dan moksanya juga Kalau bisa itu pakai yang moksa kerucut bukan moksa bak, moksa stick. Moksa itu yang nempel di kulit. Berarti posisinya miring ya, Sinte ya? Enggak, enggak miring sambil duduk di bangku bisa, kakinya tegak. Nempelinnya, Sinte Nempelinnya belum pernah ya. Saya masih belum kebaikan karena kerucut belum pernah, terus terang saya belum kalau yang kerucut. Saya kagain deh. Eh, karena saya pikir iya, iya. kan nggak ada lemnya gitu ya kalau iya, iya. misalnya kalau yang iya. kayak yang tuh kalau belum pernah ya pakai itu aja box juga boleh iya makanya kalau moksabok <laughs> berarti miring kan gitu. Sensei makanya saya kebayangnya miring enggak, atau ah. Duduk, ah. duduk kan S tiga enam kan kalau duduk diikat dong Sensei enggak nggak diikat <laughs> Enggak nggak diikat kapan kawan saya buatin video ya saya iya gitu, udah makasih Sensei hmm. Ini rumah saya masih berantakan ya belum jadi jadi bingung mau ngapa ngapain oke okay, kita masuk oh ini ya eh, saya belum bahas lilin ini ya kenapa saya Gambar lilin ini saya biarinnya di sini saya nggak hapus saya mau terangin itu bahwa Jing itu seperti lilin kemudian ci itu seperti api lilin ya ah kemudian sen itu adalah kilau ya atau cahaya yang dihasilkan daripada api lilin nah artinya apa Artinya ketika ada di defisiensi daripada zinc itu kita nih kekurangan material. Nah, ini kan lilin ini kan material. Nah, pertanyaannya aku puntur bisa nggak nambah materi ke dalam tubuh? Bisa. Materi itu harus masuk dari makan minum. Nah, aku puntur akan bermain di mana ini? Bermainnya di r 2, 12 dan S36 untuk meningkatkan daripada lambung supaya produksi maka dari makan minum yang dikonsumsi itu diproduksi dengan baik dan dan maksimal sehingga apa sehingga materi ini jing ini bisa bisa terbentuk secara secara banyak. Nah kalau lilinnya besar apinya akan besar ya apinya besar kemudian senya akan tampak berkilau. Kalau lilinnya aja sedikit kemudian apinya kecil, itu apinya itu akan goyang-goyang. Ketip angin sedikit itu goyang. Jadi cahayanya itu jadi redup, kemudian kelap kelip ya itu menunjukkan keadaan daripada sen yang tidak baik ya. Tatapan mata kosong ya, seperti itu. Itu keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa di dalam ini materi dasarnya kurang, cinya kurang, sennya kelihatannya tidak baik ya begitu. Jadi kita bisa ibaratkan itu cing, qi, dan sen itu seperti seperti lilin ya dengan nyalanya dan apinya. Oke, berikutnya sen baik Ya, sen baik itu kalau orang itu senya baik, ingatannya baik, perkataannya jelas, ngomong itu logis, ya, kemudian suaranya nyaring. Jadi kalau orang ngomong yang nggak logis, ya itu ada salah satu daripada bagian atau organ tubuhnya yang kekurangan kekurangan ci ya seperti itu entah itu nanti limpanya entah itu nanti jantungnya ya kenapa karena e, dua hal itu yaitu limpa dan jantung yang berkaitan dengan proses pemikiran ya pemikiran jangka menengah di limpa dan jangka panjang di di jantung kemudian matanya akan bersinar mukanya merah bercahaya Ekspresi emosi dan reaksinya baik, ya, tidak mudah marah, tidak terlalu cuek, ya, cuek itu bermasalah, terlalu mudah marah, agitasi juga, eh, masalah, ya. Jadi, dia tuh ekspresi emosinya tuh akan baik, ya, reaksinya juga akan baik, ya. tidak terlalu reaktif dan tidak terlalu pasif. Kemudian, badannya bisa bergerak leluasa, ya, jalannya tegak, langkah kakinya teratur ya seperti itu kemudian napasnya akan lancar tidak ada suara apa di dalam napas tidak ada sesak napas dan lain-lain kemudian ini tonus ototnya baik ya tonus ototnya baik jadi kalau kita lakukan apa palpasi itu terasa ya tonus ototnya baik kan ada kondisi-kondisi tertentu ya terutamanya sih kalau udah terjadi penuaan ya tuh tonus ototnya kan uh, tidak uh, ini ya tidak ancam ya seperti itu dan juga orang-orang penyakit tertentu ya seperti misalnya orang yang e, apa gula darah itu kan dia juga tonus ototnya itu kurang bagus ya seperti itu kemudian berikutnya sen buruk buruk itu eh, tandanya tidak sadar ya atau meracau ngomong ngalor ngidul ngelantur kemudian tangan bergerak yang enggak jelas ada tujuan matanya tidak bersinar atau selalu menatap pada satu arah tertentu kemudian air mukanya itu apatis ya tidak semangat ya atau tidak mengekspresikan emosi tertentu kemudian eh, reaksinya tuh lambat atau tidak bisa bereaksi terhadap lingkungan kemudian tidak dapat bergerak dengan kaku dan lain sebagainya postur tubuhnya kaku nafasnya tidak normal misalnya nafasnya pendek dan lain-lain kemudian badannya cenderung kurus ya ini pada orang-orang penyakit ya orang-orang berpenyakit kronis. Kemudian berikutnya sen semu ya sen semu itu eh, senya itu kelihatan baik ya tetapi sebenarnya itu adalah semu dijumpai pada pasien-pasien udah penyakit gawat ya tiba-tiba eh, tadinya udah apa ya kondisinya udah seperti orang sekarat tapi tiba-tiba apa eh, keper seperti orang sehat minta makan ngomongnya bener ya misalnya nanya saudara-saudara atau misalnya ya, seperti orang normal sehat yaitu menunjukkan keadaan daripada sensem biasanya sih terdapat atau terjadi pada orang-orang tua atau penyakit kronis tertentu yang sudah lama kemudian tiba-tiba menjadi seperti orang sehat nah itu merupakan sensem sensemu ini ya merupakan tanda-tanda daripada yin yang itu akan akan hilang hubungannya ya artinya mendekati kepada kematian. Oke ini adalah ringkasan daripada jenis-jenis sen ya disebut sebagai sen yang baik ya tasan ini sudah kita bahas tadi kemudian sen kurang atau sen ini kepada level daripada tingkat uh, ininya ya tingkat keparahannya kalau sen kurang ini pada penyakit-penyakit kronis ya tapi kalau udah sen buruk ini pada penyakit penyakit kronis yang sudah mengganggu daripada kesadaran nah sen semu ini yang tadi ya berhubungan dengan orang-orang penyakit yang sudah berlangsung lama kemudian tiba-tiba seperti orang sehat itu adalah sen semu dan berikutnya itu disebut sebagai senuan ya atau sen abnormal ini eh, terkait dengan keadaan daripada gangguan kejiwaan ya ga Set uh, abnormal ini adalah gangguan kejiwaan. Jadi uh, muncul itu pada orang-orang dengan gangguan kejiwaan atau gila ya. Ada disebut sebagai yinseng yaitu dia gelisah dan cemas. Uh, rea, apa, relatif kalau di orang gila mungkin relatif gilanya itu tidak ini ya tidak mengekspos dia ya, lebih kepada diri sendiri. Kemudian ada juga yang disebut sebagai yang ceng, itu atau maniak, itu dia yang kalau dia penyakit gila, penyakit gilanya itu yang berkeliaran di jalan, ya. kemudian cenderung menyerang orang, kemudian suka ngomong keras-keras dan apa nggak jelas, ya seperti itu. Jadi ada dua. Kalau yang gelisah dan cemas itu kadang-kadang tiba-tiba nangis sendiri, tiba-tiba tawa sendiri, ya seperti itu. Itu adalah kondisi-kondisi daripada sen, ya. Nah, yang di dalam praktek sehari-hari yang perlu kita tahu itu adalah sen buruk ya atau sen kurang. Ya seperti itu aja. Tapi kalau sen semu itu biasanya tampak banget ya orang yang sakit parah tiba-tiba eh, kayak orang sehat. Ya seperti itu itu tanda-tanda antara yin dan yang itu udah mau lepas hubungan. Oke, berikutnya kita masuk ke pengamatan warna ya, pengamatan daripada warna warna itu ada warnanya normal, ada yang putih, ada yang kuning, merah, kemudian kebiruan atau kehijauan, gelap dan ungu. Ya, kalau bapak ibu perhatikan, ini sebenarnya warna-warna ini mengacu kepada warna lima unsur ya. Warna-warna mengacu kepada warna lima unsur. Putih itu hubungannya dengan elemen apa? Logam, kuning dengan elemen tanah, merah dengan elemen api, kemudian gelap dengan elemen air. Ya. Nah, kebiruan ini itu menunjukkan keadaan dingin sebenarnya. Kehijauan ini menunjukkan elemen kayu dan ungu ini lebih spesifik lagi dia adalah stasis. Ya, stasis darah. Ungu stasis darah, gelap elemen air, kebiruan dingin, kehijauan itu elemen kayu, merah elemen api, kuning elemen tanah, putih elemen elemen logam ya jadi ketidakharmonisan ketidakharmonisan yang terjadi nanti ketika warna-warna itu muncul itu akan mengarah kepada kesana ya meskipun tidak selalu demikian ya meskipun selalu uh, meskipun tidak selalu demikian contohnya lah kita balik lagi ke sini contohnya putih ya putih putih pucat ya selaput lidah putih menunjukkan dingin selaput lidah kuning menunjukkan panas kemudian uh, putih wajah wajahnya putih bisa dari defisiensi yang ya wajahnya merah wajahnya merah bisa dari yang yang itu naik ke atas ya atau merahnya cuma pada tulang pipinya doang itu berarti defisiensi yin mengakibatkan panas jenis defisien ya jadi meskipun tadi saya bilang itu putih adalah elemennya logam tapi di dalam praktek nanti ya tidak sesederhana itu ya tidak sesederhana itu. Makanya kita perlu belajar nanti disebut sebagai gejala dan tanda yang terkait dengan bagian-bagian tubuh. Nah, kemudian kita masuk ke pengamatan warna kulit ya. Dia adalah alat diagnostik yang sangat penting untuk menilai keadaan chi, darah, yin yang yang terkait dengan organ dalam dan juga sentuh. Makanya tadi saya bilang kalau mukanya merah itu yangnya naik ya kalau mukanya pucet biasanya defisiensi yang kalau misalnya lidah lidahnya itu pucet itu biasanya defisiensi darah kalau udah pucet banget itu defisiensi yang ya kayak begitu begitu itu yang Bapak Ibu harus tahu. Kemudian kalau lidahnya merah itu biasanya panas ya. Seperti itu. Nah, dalam perspektif lima elemen corak wajah secara keseluruhan adalah manifestasi daripada jantung dan sen. Kalau seorang wanita memiliki kulit yang sangat kusam dan pucat itu menunjukkan defisiensi pada c, ya, jadi pada c dan adanya kelembapan, ya, bisa juga ada defisiensi darah. Nah, pada saat yang sama juga bisa menunjukkan sennya itu terpengaruh dan menderita, ya. Kulit normal harus memiliki kilau dan lembab, ya. Jadi kalau orang yang kulitnya itu kelihatan glowing, glowing, kemudian lembab itu Sehat ya, kalau kulitnya kering, kemudian kulitnya itu kusam, yaitu berarti kulit yang tidak sehat. Kilau lembab, berarti kulitnya itu harus lembab dan kencang. Kenyal menunjukkan bahwa ada kelembapan di bawah kulit kilau kulit akan sangat berhubungan dengan kekuatan nadi ya sedangkan kelembapan kulit itu akan sangat berhubungan dengan cilambung jadi kilau kulit hubungannya dengan kekuatan nadi sementara kelembapan kulit berhubungannya dengan cilambung jadi eh, kalau kulitnya memiliki kilau berarti itu ada sennya. ya karena cinya kuat ya kemudian kalau eh, lembab berarti cilambungnya yang yang bagus ya kalau kering gimana ya itu cilambungnya Kurang bagus ya, atau ada masalah, atau ada ketidakseimbangan yang terjadi. Ini sering saya analisis pada anak-anak ya. Jadi, utamanya sih, anak saya sendiri itu, kalau saya raba tangannya, itu udah kering, itu buru-buru deh. Saya lakukan terapi apa ya untuk menguatkan daripada lambungnya? Apa aja saya ini yang sesuai dengan keinginan dia? Seperti itu, karena dulu waktu awal-awal itu, saya baru ngehnya itu ketika kulitnya itu kering sekali itu tidak saya lakukan apa-apa itu sekitar dua hari kemudian itu sakit ya biasanya sakitnya terkait dengan masalah pencernaan biasa penyakit pada anak-anak itu masalahnya itu adalah pencernaan ya jadi setelah saya menyadari ya hal demikian itu maka sekarang kalau udah ketemu kulit anak-anak itu kering kering banget itu rasanya dipegang itu kering udah langsung buru-buru dilakukan terapi ya terapi sesuai dengan yang bisa anak itu terima ya kadang kops luncur ya biasanya sih kops luncur kemudian kita lakukan masas juga boleh ya lakukan masa intinya sih kita itu untuk menguatkan daripada apa cengcinya ya menguatkan cengci menguatkan lambung karena apa di kelembapan itu ya hubungannya dengan cilambung dan juga menunjukkan indikasi masalah-masalah pada pencernaan ya makanya sering banget tuh kalau udah kulit kulitnya kering kering begitu nggak lama itu ada aja masalah yang terkait dengan pencernaan. Oke jenis warna war, jenis warna normal ya warna normal ini kita lagi ngomongin warna wajah ya warna normal wajah atau corak wajah normal itu bervariasi dari satu ras ke ras yang lain jadi tergantung daripada rasnya atau suku bangsanya ada empat karakteristik penting daripada kulit yang normal. Yang pertama itu dia harus berkilau, kemudian dia halus dan sedikit kemerahan. Jadi nggak boleh merah banget ya. Ini kan kayak gini kan kemerahan nih tuh kemerahan. Kemudian warnanya itu terisi ya. Ada 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 isi ya seperti terisi. Jadi kayak seolah-olah itu seperti warna sesuatu benda merah itu ketutup sama kain yang tipis gitu. Jadi masih kelihatan dari atas itu, dari permukaan kain itu warna yang ada di dalamnya. Ya, seperti itu. Dan dia harus lembab dan terlihat kencang. Itu adalah warna yang yang normal. Nah, warna putih warna putih itu putih terang itu menunjukkan defisiensi yang ya dari yang limpa, yang lambung, yang paru, yang ginjal dan yang jantung. Kalau putihnya kusam itu berarti defisiensi yangnya udah parah ya. Ini adalah putih yang terang berarti menunjukkan defisiensi daripada defisiensi yang ya daripada limpa, lambung, paru, jantung, ginjal. Loh, kok semuanya? Ya iyalah semuanya. Uh, terus ngetahuin organ yang mana dari mana? Dari gejala yang ada, ya. Kalau limpa nanti hubungannya nafsu makan buruk, lambung ini ada masalah pencernaan, perut kembung dan lain-lain, paru-paru ada masalah napas, jantung ada masalah berhubungan dengan sirkulasi darah, palpitasi, insomnia dan lain-lain. Kalau yang ginjalnya bermasalah ini biasanya ada masalah pinggang dan ada masalah lutut ya lututnya lemas, pinggangnya nyeri dan lain sebagainya. Dan kalau ginjalnya sih biasanya didominasi oleh orang-orang tua ya, kalau udah defisiensi yang ginjal. Ya gitu Jadi Bapak Ibu eh, jangan terima mentah-mentah nih kalau misalnya dibilang putih terang itu defisiensi daripada yang dalam kurung limpa dan lain-lain ini, ya kita harus lihat ini defisiensi yang siapa gitu kan. Nah, untuk untuk mengetahui siapa yang sakit ya kita harus tahu masing-masing daripada organ itu punya apa kekhasan patologi yang tersendiri, nah itu yang kita harus tahu begitu. Kemudian kalau putih pucat biasa dari defisiensi c, kemudian putih pucat juga bisa dari defisiensi darah, tapi ya putih pucat itu lebih sering karena defisiensi darah dibandingkan defisiensi c. berikutnya putih kebiruan itu menunjukkan dingin. Tadi sudah saya sebut di depannya kalau kebiruan dingin. Kemudian wajah kuning ya, warna kuning. Kuning kusam itu defisiensi C pada limpa, juga defisiensi darah, kuning keabu abu-abuan defisiensi C limpa, juga bisa ada stagnasi C hati ya atau ada masalah defisiensi darah hati. Kalau kuningnya itu kering ya, berarti itu ada panas excess atau defisiensi di lambung dan limpa ya kalau kuningnya itu kering ya ada panas panas ekses panas itu akan mengeringkan ya nah kemungkinannya limpa itu terkena ya kemudian kuning seperti abu itu ada kelembapan kemudian kuning pekat itu defisiensi C. dan defisiensi darah dengan adanya kelembapan biasanya defisiensi darah dengan adanya kelembapan kemudian kuning cerah itu berarti penyakit kuning ya atau jandis Kemudian jenis warna merah. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan deh. Ini kan tulang pipinya tuh lebih merah ya. Diban kalau dibandingkan dengan wajah yang pertama tadi ini. Ini kan ada merah nih. Nah, seperti itu ya. Pipi merah itu panas ekses ya pada jantung, paru, hati, lambung. E, kalau kita mau panas ekses di mana ya gejala yang lainnya apa ya menunjukkan organ mana gitu. Tulang pipi merah Uh, ini pipi merah ini maksudnya semua ya. Ini kalau ini berarti semua pipi nih sampai bawah sini. Kalau tulang pipi aja biasanya di area sini aja nih. Nah, sebentar saya kasih pointer biar lebih jelas. Nah ini biasanya kalau di sini aja di tulang pipi ini berarti panas defisiensi Kalau udah sampai ke semua semua pipi, ya itu berarti panas excess. Itu bedanya panas excess sama panas defisien uh, pada warna merah, warna wajah merah ya. Nah, yang repotnya ibu-ibu ya kalau pakai di sini on ya merahnya. Ini panas defisiensi. <laughs> bukan, itu uh, bukan panas defisiensi. Biasanya sih ya panas defisiensi itu terjadi pada orang tua ya biasanya. Itu umumnya terjadi begitu. Kalau masih umur 30 30 sih biasanya jarang terjadi panas defisiensi. Ya biasanya panasnya ekses. Kemudian eh, uh, merah mengambang. Jadi kalau kita lihat itu seperti ini loh apa merahnya itu kayak nggak menempel pada kulit begitu nah, itu bisa panas defisien tuh tapi jarang terjadi ya jarang terjadi yang paling sering itu adalah merah sepipi pipinya atau merah pada tulang pipinya aja yang ini yang kedua yang ketiga ini jarang ya kalau yang saya bilang jarang tuh abaikan aja berarti ya oke berikutnya jenis warna kebiruan atau kehijauan ya tadi udah saya sebut kalau kebiruan itu berarti dingin kalau kehijauan biasanya ada masalah dengan dengan elemen apa Elemen kayu ya elemen kayu. Nah ini uh, pucat kehijauan di bawah mata, stuck masih cihati itu kan elemen kayu kan uh, cihati kan berarti kan elemennya kayu. Nah kemudian uh, putih kebiruan nyeri dingin ya atau nyeri dingin kron atau penyakit kronis. Kemudian kusem kusem kebiruan defisiensi yang jantung kebiruan pada anak-anak itu -anak ada angin ya. Kemudian kehijauan itu ada stagnasi cihati, ada stasis darah hati. Tapi ini ya, sosis darah itu mau di hati kayak mau di jantung kayak ungu ya. Ya, jadi ini enggak umum nih. Yang umum ini adalah ini stagnasi cihati. Ya, kemudian hijau dengan semburat merah itu ada sindrom sawang. Sawang itu kan kandung empedu ya salah satunya sawyang kaki. Itu kan juga elemennya kayu kenapa hijau di sini ada semburat merah? Itu biasanya sindrom sawang itu panas ya. Sindrom yang itu biasanya panas dihasilkan dari yang hati naik ke atas. Ya, makanya ada warna kehijauan terus ada semburat merahnya. Kemudian hijau dengan mata merah itu ada api hati ya. Jadi kalau kita lihat pasien itu matanya merah ya, itu kemungkinannya ada api hati ya. harus didukung juga dengan gejala lain, contohnya misalnya muka merah, kemudian apa namanya e, mata merah kemudian tenggorokan kering ya kemudian mudah marah itu ada api hati biasanya kemudian pipi hijau kekuningan itu ada dahak dengan yang hati naik ya e, kemudian ini dahaknya itu yang bikin kuning ya kemudian e, hidung hijau itu stagnasi ciri hati e, sebelum sampai ke bawah saya mau kasih tahu bahwa warna kehijauan ini yang paling jarang muncul di dalam praktek itu aja nanti tinggal dibaca aja karena itu jarang dan ini ya ketika pun muncul itu sulit untuk diidentifikasi itu apakah warna hijau karena itu yang paling yang warna yang paling rumit itu warna hijau ya kalau merah kan gampang kelihatan kuning juga kelihatan pucat putih juga kelihatan kemudian gelap ya warna warna gelap itu juga kelihatan Uh, cobain lihat pada pasien-pasien yang sudah mengalami hemodialisa, ya. Itu dia akan tampak, itu wajahnya gelap, ya, atau kehitaman. Berikutnya ya ini gelap itu dari defisiensi ginjal. <tuh> Kalau udah defisiensi ginjal, biasanya pada orang-orang usia tua, ya, jarang-jarang orang muda defisiensi ginjal, kecuali uh, ngedrak, ya narkoba, mulai dari usia remaja itu mungkin usia 30-an udah defisiensi ginjal. Tapi kalau normal-normal tuh biasanya di atas 50-an pada perempuan dan di atas 60-an pada laki-laki. Kemudian kusam gelap tuh defisiensi yang dengan adanya dingin ya. Kemudian gelap di sekitar rongga mata defisiensi ginjal dengan adanya cairan dahak atau dingin lembab di bawah. Tuh. Di sini dikatakan apa? Gelap di sekitar rongga mata, biasanya sih di daerah-daerah di bawah mata. Ya, di sini katanya itu ada dingin lembab di jauh bawah, dan orang-orang gangguan, apa namanya gangguan-gangguan kayak misalnya prostat, ya, itu bisa dari lembab itu menghalangi saluran kemih. Kemudian juga orang diabetes yang udah banyak kencing itu ada dingin di jauh bawah, ya, seperti itu itu menunjukkan kondisi-kondisi yang penyakit-penyakit kronis. Kemudian kusem gelap ya seperti jelaga itu berarti ciri jadinya tuh udah 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 runtuh ya tidak kehilangan kekuatan. Eh seperti jelaga jadi pekat hitam pekat. Kemudian gelap redup tuh lembab dingin atau adanya cairan dahak. Kalau gelap sekali itu biasanya dari stasis darah. Tapi umumnya itu adalah ungu ya ungu kemerahan juga ada sasis darah, ungu kebiruan itu ada dingin menyebabkan sasis darah. Jadi kalau ungu kemerahan itu biasanya sasis darah karena panas, ungu kebiruan itu biasanya sasis darah karena dingin. Itu bedanya. Ya jadi ini yang yang penting. Sasis darah karena dingin itu biasanya ungu kebiruan. Kalau sasis darah karena panas itu biasanya dari dari apa uh, menyebabkan ungu kemerahan. Oke, sampai sini ada pertanyaan ya? Sebelum kita lanjut ke konstitusi ya atau terkait dengan bentuk tubuh, postur. Ya, jadi ada orang itu dengan kelimpahan yang ada orang itu kelimpahan yin, ada orang kurang yang kurang yin dan ada orang dengan tipe seimbang antara yin dan yang. bentuk tubuh itu ditentukan oleh konstitusi sebelum lahir dan makanan setelah lahir. Jadi tadi kita udah bahas tuh ada namanya jing sebelum lahir dan jing setelah lahir. Jing sebelum lahir dibawa dari orang tua ya udah itu istilahnya udah di, udah given ya. Udah nggak bisa diapapain lagi. Tapi kalau jing yang dari makan minum ya itu kita usahain gitu. Kalau kita males-males ya males makan males makan sehat, ya udah cinya jadinya tidak cukup ya ci setelah lahirnya. Tapi kalau ci sebelum lahir mah udah pemberian, nggak bisa diapa-apain ya. Hanya sedikit sekali kita bisa menambah ya, sedikit sekali. Kemudian bentuk tubuh seseorang itu dapat memberikan kepada kita satu indikasi kecenderungan konstitusi tertentu ya. Nah, dari kondisi konstitusi itu kita bisa nebak atau kita bisa bukan nebak istilahnya apa? Kita bisa memprediksi atau kita bisa melihat kecenderungan patologi yang terjadi itu apa? Ya karena ya orang kelebihan yang akan rentan terhadap patogen atau penyakit penyakit jenis yang orang kelimpahan Yin akan kena penyakit penyakit dengan jenis-jenis eh, Yin -jenis itu udah begitu ya keadaannya ya sama seperti elemen kayu akan rentan terkena patogen angin, elemen api akan rentan terhadap patogen panas tuh begitu ya. Kaidahnya begitu. Jadi orang-orang kelebihan yin akan penyakitnya penyakit yin ya. Orang-orang kelebihan yang tuh penyakitnya penyakit yang. Ya, misalnya tubuh kurus menunjukkan kondisi sebelum lahir yang lemah ya, yin-nya. Tetapi kalau orang tersebut eh, telah mengalami apa penimbunan lemak ya di sekitar pinggangnya ya kita ya dari keadaan dia itu kita itu bisa ngukur kira-kira patologi tersebut itu berasal dari sebelum lahir atau dari sesudah lahir ya jadi ada orang kurus tapi di bagian pinggangnya aja yang gendut ya seperti itu itu bisa kita melihat kira-kira kondisinya seperti apa Oke, kita masuk ke bentuk-bentuk tubuh. Ya, ada bentuk tubuh berlimpah yang. Orang bentuk tubuh yang berlimpah yang itu tubuhnya akan kuat, cenderung wajahnya merah, sukanya dingin, nggak suka panas, ya, lebih suka pakaian yang tipis-tipis. Kemudian orangnya itu aktif, ya. Kemudian banyak ngomong, suaranya kencang. Kemudian kecenderungannya untuk tertawa, ya. Juga kecenderungan untuk berprestasi tinggi, ya kemudian orangnya tegas. Nah, signifikasi klinisnya kalau kita ketemu tipe-tipe orang begitu ya dalam kondisi patologis itu akan memiliki kecenderungan ekses ya daripada yang berupa penyakit-penyakit terkait api dan panas. Maka untuk pengobatan ya harus diberikan untuk reduksi yangnya dan kita nutrisi karena emang dia udah yangnya udah lebih ya. Secara konstitusi itu yangnya cenderung ya cenderung lebih Makanya pengobatannya kita turunin sedikit yangnya, tambahin sedikit yinnya, ya supaya apa supaya seimbang. Kemudian berikutnya adalah tumbuh tubuh berlimpah yin ya atau tubuh e, kelimpahan yin itu kecenderungan gendut, obesitas, kulitnya relatif gelap, otot-ototnya kendor dan kulitnya tebel ya. Kemudian orangnya sih cenderungnya tenang, pendiam, tertutup ya kalau ngomong suaranya lembut sukanya panas ya sukanya panas dan pengennya itu berpakaian tebal, ya jaketan orang-orang siang-siang uh, jaketan ya seperti itu itu adalah orang berlimpahin kemudian uh, signifikasi klinis yang bisa kita pakai dari gejala apa dari ciri-ciri ini itu adalah dalam kondisi patologi akan memiliki kecenderungan kelebihan Yin ya jadi orang ini mudah terkenanya patogen dingin ya mudah kena lembab ya mudah menumpuk dahak ya udah makin gendut aja dah ya kemudian pola umum yang muncul pada orang dengan konstitusi ini berlimpah itu seperti dingin lembab dahak lembab eh, apa dahak lembab dahak dingin ya cairan dahak stagnasi stasis darah ya ini penyakit penyakitnya <laughs> kalau kita lihat penyakit orang Yin lebih banyak ya daripada penyakit orang Yang kenapa ya karena itu eh, Yin itu menyimpan nah Yin itu menyimpan jadi ya lebih mudah penyakit itu masuk ke dalam. Ya, kemudian dalam pengobatan penekanan itu harus diberikan kepada pengurangan yin ya. Reduksi daripada yin ya dengan mengeluarkan dingin, mengatasi kelembapan, dahak ya, menguatkan yang dan pada saat yang sama kita harus perhatikan ya. Kita juga harus mengatur cinya supaya terus lancar, jangan sampai stagnasi. Kita harus memperhatikan darahnya supaya lancar, jangan sampai stasis. Nah, orang-orang kayak begini nih cocok di moksa ya sering-sering pada apa pada limpa 20 pada BL20 dan limpa 3 ya SP3 dan BL20. Tujuannya apa? Ketika limpanya kuat, itu kalau ada kelembapan dan dahak itu bisa ditransformasi dengan baik ya begitu. Kemudian orang kurang yang, kalau orang kurang yang ini juga sama kayak orang kelebihan din, ya, mirip-mirip. Dia cenderung obesitas, kulitnya pucat atau kebiru-biruan. Nah, cuma di sini itu orangnya lesu, semangatnya rendah, lambat, ya. Ototnya cenderung kendor, sukanya anget hangat nggak suka dingin. Anggota badannya cenderung dingin, kemudian keinginan juga untuk berpakaian tebal-tebal. Nah, orang dengan kekurangan yang itu eh, ketika kecenderungan konstitusinya seperti itu benar-benar terwujud ya itu orang-orang ini akan menderita penyakit-penyakit dingin ya karena kurang yang kurang panas maka penyakit-penyakitnya adalah penyakit-penyakit dingin ya seperti itu mirip seperti orang defisiensi eh mirip seperti orang kelimpahan Yin ya tapi eh, ini yang versi lebih ringannya oke berikutnya bentuk tubuh orang kekurangan Yin nah orang kekurangan Yin itu bentuk tubuhnya kurus ya pipi dan bibirnya itu kadang-kadang itu merah ya karena kurang yin kan yinnya kurang yang muncul yang naik ke atas itu panas makanya bibirnya pipinya kadang-kadang itu merah ya kemudian orangnya sih bersemangat ya gesit biasanya orangnya gesit ya Gak bisa diem kerjaannya apa jadi kerjain kemudian ekspresi matanya gelisah kecenderungannya itu bersemangat dia eh, merasa panas ya kemudian orang dengan bentuk tubuh kekurangan yin ini ini sering mengalami kekurangan yin dan kelebihan yang biasanya tubuhnya tuh kurus tinggi ya kepalanya berbentuk panjang lehernya panjang kurus ya kemudian bahunya sempit dadanya sempit ya orang-orang eh, ini ini sering membungkuk ke depan ya ketika mereka sedang berjalan atau berdiri ya cenderung membungkuk signifikansi klinisnya dalam patologi pasien ini akan cenderung kekurangan yin atau kekurangan jing. Ini kalau kekurangan jing ini berarti udah kondisi biasanya pada orang-orang tua ya. Atau hiperaktivitas yang nah ini yang yang mungkin sering terjadi pada orang-orang muda ya. Kalau kekurangan yin dan jing ini nanti pada orang tua. Kalau kekurangan yang eh sorry hiperaktivitas yang ini bisa terjadi pada orang-orang usia 30-an ya. Nah, ketika mereka jatuh sakit, mereka akan mudah mengalami panas, tapi panasnya jenis defisiensi atau juga masalah-masalah kering ya. Batuknya batuk kering, kemudian kulit kering, peses kering dan lain-lain yang berhubungan dengan kering. Berikutnya bentuk tubuh yin yang seimbang ya, dengan yin yang seimbang. Ini dia ini dengan ya. Uh, mereka itu tubuhnya sedang, tidak terlalu tinggi atau pendek, tidak terlalu gemuk atau kurus, gerakannya seimbang, kepribadiannya stabil, lebih mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, ya. Kemudian uh, signifikasi klinis kalau kita ketemu orang jenis kayak begini, ini orang ini sebenarnya lebih, uh, ini ya, lebih kuat ya terhadap serangan faktor patogen ya. Ketika mereka sakit ya berarti eh, lokasi penyakitnya itu masih di permukaan aja dan biasanya penyakitnya ringan diobati sedikit cepat sembuh ya seperti itu ini nanti eh, bapak ibu tinggal dibaca sendiri aja ya ini soalnya pengembangan daripada empat kondisi yang tadi ya seperti itu secara garis besar itu nggak terlalu berbeda oke nah ini gambar daripada bentuk tubuh ya kondisinya. Ini mirip-mirip sih sebenarnya dengan yang tadi. Nah, ini yang perlu saya sampaikan bentuk tubuh dan toleransi atas rasa sakit dan obat, ya. Nah, jadi bentuk tubuh itu ada bentuk tubuh dia dengan toleransi tinggi terhadap rasa sakit dan obat dan ada yang bentuk tubuh dengan toleransi yang rendah terhadap rasa sakit dan obat. Maksudnya apa nih? Uh, kalau kita ketemu orang yang kulitnya relatif gelap, kemudian tubuhnya itu besar dan penuh dengan kerangka yang kuat, ya keker lah istilahnya. Kemudian tendonnya lunak, otot-ototnya kendor dan kulitnya kencang. Ya, jadi orangnya itu kelihatannya besar, ya keker tapi kalau kita lakukan palpasi itu tendonnya tuh lunak, ya. Jadi dia tid uh, tidak berotot gitu, cuma kulitnya kencang. Nah itu mengindikasikan uh, ketika kita mengobati orang tersebut kita harus menyadari toleransi yang kuat terhadap obat dan rasa sakit. Dan kita harus mempertimbangkan untuk menggunakan obat-obatan dalam dosis yang relatif besar, gitu. Jadi kalau misalnya uh, apa? Uh, di terapi itu misalnya dosis standarnya itu adalah 6 gram. Ya kita bisa kasih dia bisa 9 gram. Ya seperti itu. Itu karena apa? Karena dia punya toleransi yang tinggi atas rasa sakit dan obat. Dan biasanya orang-orang begini juga kalau sepengalaman saya kalau di COP itu dia eh, apa dengan tarikan yang lebih banyak dibandingkan orang-orang yang biasanya ya dia baru berasa oh ini udah oke okay. gitu. Kalau masih itu kurang nih, kurang, kurang kencang gitu. Biasanya begitu. Atau ketika di akupuntur, ya dia tuh akan lebih tahan terhadap uh, ini ya, uh, rasa sakit di tusuk jarum dibandingkan orang-orang yang lain. Ya, ini biasanya tubuhnya besar, penuh ya, dengan kerangka yang kuat. Tendurnya lunak, otot-ototnya -otot itu enggak, enggak keras ya, tapi kendur dan kulitnya kencang. Kemudian berikutnya itu bentuk tubuh dengan toleransi rendah atas rasa sakit dan obat. Ya, itu biasanya orangnya kurus. Otot-ototnya itu padat ya. Tetapi di di dalam pengertian padat di sini itu bukan berarti tebel ya. Padat itu ya padat tapi tidak tidak mengindikasikan tebel gitu. Kemudian kulitnya itu cenderung tipis lembut dan kendor. Nah ini um, kalau di dalam kosmetika ini nanti orang ini mudah keriput ya seperti sebenarnya. Kemudian signifikansi klinisnya pasien seperti ini tuh cenderung uh, lebih banyak ya mengeluh tentang penyakit. Kemudian uh, mereka itu terhadap obat itu toleransinya kurang begitu baik ya. Nah kita harus menggunakan dosis yang lebih rendah dalam mengobati orang tersebut misalnya kalau dosisnya normalnya 6 gram kita bisa pakai 3 gram atau kalau misalnya ditusuk jarum orang seperti ini tuh akan ini akan lebih merasa sakit ya dengan tusukan jarum atau kalau di misalnya dengan terapi kop itu dia itu di kop sedikit aja itu udah berasa sakit dibandingkan orang-orang yang lain ya saya sih selalu mencirikan ini nih kulitnya tipis ya kemudian terasanya lembut dan kendor ini perbedaannya sama orang yang apa toleransinya tinggi itu kulitnya rasanya kenceng dan otot-ototnya itu kalau orang yang toleransinya toleransinya tinggi itu otot-ototnya itu seperti kendur gitu enggak enggak kenceng tapi uh, tembel ya, kalau di sini itu otot-ototnya padat tapi tipis gitu kulitnya juga tipis oke seperti itu selanjutnya kita masuk ke pengamatan sikap postur gerak tubuh ya di sini kita akan mengamati keadaan kepala wajah dan anggota badan dan juga keadaan daripada badan itu sendiri ada pertanyaan saya coba lihat di chat mungkin ada pertanyaan ini ada pertanyaan dari Ibu Rohayati ya kalau pasien kalau klien minta terapi di luar diagnosis kita kita sudah merencanakan terapi sesuai dengan keinginan mereka. Gimana-gimana nih, jadi dari rumah klien sudah merencanakan terapi sesuai keinginan mereka. Oh iya, bagaimana untuk memberitahu klien biar lebih pas untuk pengobatan? Ya, kita jelasin ya, ini penyakitnya, ini mekanisme yang terjadinya adalah ini, kemudian pengobatannya ini gitu, tapi tentu dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang umum begitu. Kalau misalnya ah, apa-apa, saya nggak, pokoknya saya maunya di terapinya ini. Ya ibu harus bilang lagi, kalau kondisinya seperti ini, di terapi dengan cara yang seperti itu, kemungkinan penyakitnya nanti tidak eh, apa pengobatan itu tidak mengenai penyakit. Maka kalau penyakitnya itu nggak sembuh, itu ibu jangan salahin, jangan salahin saya, ya gitu. Karena ibu yang milih sendiri metode pengobatannya. Sementara yang tahu harusnya diobati dengan cara apa kan saya. Saya sebagai seorang terapisnya. Gitu ya. Tapi kalau saya sih, kalau ketemu yang seperti itu, ntar berikut-berikutnya saya nggak mau lagi pegang. ya Karena lebih pintar dia daripada kita. Itu bahaya. Jadi saya pernah ada kasus, <tuh> Ibu-ibu hmm. usia 50 tahun <clears throat> uh, dengan dengan apa namanya hasil pemeriksaan itu sebenarnya dia adalah defisiensi darah ya. Lidahnya pucat ya, mukanya pucat, nadinya kosong, lambat. Seset ya, defisiensi darah. Tapi orangnya itu minta di fast ya kita nggak kita nggak mau lah ya kenapa ya karena nggak sesuai nanti kalau misalnya terjadi apa apa bagaimana repot siapa yang repot kita yang repot ya orang defisiensi darah bisa dipastu nah eh, dan dia sering melakukan itu gitu di tempat yang lain ya sudah saya bilang ibu kalau sering melakukan itu ya lakukan di tempat yang biasa gitu kan gitu, dan itu ya ini ya itu prinsip bagi kita kalau misalnya emang kita nggak mau ya jangan dipegang gitu. Kalau memang nggak bisa ngikutin daripada ke apa sesuai dengan kaedah yang seharusnya dikerjakan dia milih sendiri ya. Kalau saya sih sebaiknya saya nggak pegang ya. Atau kondisi-kondisi tertentu ya pasien yang terlalu banyak menerima pengobatan. Contohnya begini ada orang sakit kronis. Kemudian minta di terapi, uh, tapi di saat yang sama dia juga melakukan terapi kepada orang lain ya dengan berbagai macam jenis terapi yang yang ada ya. Nah itu kayak begitu tuh juga saya biasanya nggak mau ya. Biasa saya mundur ya udah uh, lanjutkan aja terapi kepada orang apa kepada yang lain gitu ya. Jangan sama saya. Soalnya kalau seperti itu pertama kita sulit untuk mengukur keberhasilan terapi. Kemudian yang kedua uh, apa ya? Kondisi-kondisi yang dilakukan dengan terapi-terapi yang lain itu kita nggak tahu ya, sama se, se sampai mana dia bisa meningkatkan efek buruk terhadap penyakitnya atau tidak ya seperti itu. Makanya sebaiknya daripada kita yang apa kan ikut terbawa masalah, ya, mendingan kita nggak usah ikut masuk ke dalam masalah orang itu ya seperti itu. Itu sih kalau di dalam saya tuh prinsipnya begitu. Jadi kalau udah kondisi-kondisinya begitu ya sebaiknya ibu menghindari ya orang-orang yang seperti itu karena akan membahayakan baik bagi diri si pasien itu sendiri dan ibu sebagai seorang terapisnya di kemudian hari. Oke berikutnya kita masuk ke ini pengamatan sikap postur gerak ya. Nah mengamati sikap postur tubuh pasien itu itu kita bisa menentukan ya kira-kira penyakitnya apa. Nah misalnya lumpus separuh badan ya. Kemudian mulut, mata, mencong ya atau depiasi, ya kemudian anggota badan kejang bibir atau pipi e, berkedut ya e, ini tik ya e, tik fasialis kemudian jari tangan mati rasa ya kepala berat kaki itu terasa ringan kemudian tangan kaki kaku kemudian gerakan tidak lancar persendian bengkak dan sakit ya itu dari situ itu kita bisa melihat ya mekanisme patologi yang terjadi itu apa, kemudian patologinya pada organ apa, materi dasar apa yang terkait itu bisa bisa kita analisis. Nah, pengamatan sikap eh, itu kita menilai daripada posisi dan gerakan daripada pasien. Misalnya kalau gemeter itu gimana? Tremor bibir, tremor pada wajah, tremor pada bibir, lumpuh atau pergerakan terbatas, gerakan ke depan dan lain sebagainya. Itu dari situ kita bisa mengamati sikap-sikap tersebut nanti, untuk kita interpretasi, ya. Kira-kira masalahnya terjadi itu dari apa, ya? Kemudian juga, sikap-sikap tubuh yang menunjukkan keadaan nyeri pada anggota tubuh tertentu, misalnya jalannya membungkuk, kemudian mengernyitkan dahi, ya, nyeri pada pinggang atau pada lutut, dan lain sebagainya, tentu. Kalau di dalam praktek itu nanti kita juga harus melakukan wawancara untuk mempertegas ya ke apa namanya, ke eh, apa hipotesis kita. Tentunya ketika orang jalannya agak membungkuk, seperti orang nyeri itu ya kan kita nulis ya, eh, atau kita berpikir kira-kira ini orang nyeri karena eh, nyeri pada pinggang gitu. Nah itu kita harus tanya atau biasanya sih kalau itu memang tampak nyata itu merupakan keluhan utama biasanya orang datang kita tanya kan keluhannya apa gitu kan oh ini pinggang paling mengganggu kalau misalnya tidak ya misalnya dia datang dengan keluhan lain tapi dengan postur atau gerak gerik seperti itu ya kita perlu tanya lagi ya untuk menegaskan ya jangan kita sampai nebak nebak ya kita benar benar pasien itu benar benar yang dia rasakan itu apa Jangan kita berasumsi ya. kita harus real kita harus tahu dari pasien itu sendiri. Kecuali nanti palpasi itu berdasarkan hasil penilaian kita. Nah, kemudian sikap normal itu dia harus nyaman, ya. kemudian dia alamiah, gerakannya biasa-biasa, reaksinya itu tangkas, ya. bisa duduk dengan baik, bisa tiduran dengan baik, jalannya dengan baik, ya dapat dengan mudah dilakukan. ya Semua-semua itu bisa dilakukan dengan mudah. Kemudian pengamatan pada kepala itu biasanya kita lihat apakah ada tremor pada kepala ya eh, biasanya sih eh, tremor kepala atau gemetar pada kepala itu biasanya kepalanya gerak maju mundur ya ini tapi jarang saya ketemu yang begini ya eh, pokoknya kalau gerak-gerakan yang tidak terkontrol ini ini kata kuncinya ya gerak-gerakan yang tidak terkontrol itu berarti ada angin ya ini ada masalah pada angin. Ya, kalau di sini kan dibilang eh tipe ekses berkembang dari naiknya yang hati dan api hati. Ya ini yang pada akhirnya nanti akan menghasilkan angin. Ini semuanya ya entah siang yang hati naik, entah api hati naik, kemudian defisiensi yin hati, defisiensi yin ginjal atau defisiensi darah hati. Sebenarnya kalau ketemu kondisi-kondisi yang udah ada gerak-gerak yang tidak disengaja atau gerakan yang tidak dikehendaki oleh tubuh eh bukan dikendaki oleh tubuh. Gerakan yang tidak sebenarnya kita enggak eh, atau tidak terkontrol ya lebih tepatnya. Gerakan yang tidak terkontrol itu adalah angin ya. jadi khas daripada adanya angin. Ya. Meskipun di situ tulisannya yang hati naik, api hati naik. Nanti kalau kita belajar tentang sindroma hati kita baru tahu tuh kenapa yang eh, apa namanya? naiknya yang hati kok eh, saya bilang itu angin. Intinya adalah angin. Gitu. Itu mekanisme daripada angin seperti itu. Nah kemudian kalau kaku-kaku ya leher kaku eh, pasien tuh merasa sulit untuk menekukan kepala ke depan atau ke samping, ke belakang atau memutar dan lain-lain itu eh, menunjukkan juga adanya serangan angin ya. Kemudian bisa kecampur sama angin di sama dingin jadi angin dingin ya. Eh, itu biasanya dari faktor patogen luar ya akut biasanya kondisinya ya dari dingin dan lembab juga bisa ya jadi angin dingin ketemu lembab bisa kemudian bisa juga kronis tapi kalau kronis itu biasanya terjadi pada penyakit-penyakit yang sudah ini ya yang pada orang-orang yang punya penyakit yang sudah berlarut ya biasanya begitu tapi umum-umumnya sih adalah akut ya jadi tiba-tiba aja tiba-tiba bangun tidur leher kaku ya kemudian tiba-tiba habis dari perjalanan jauh ya itu uh, tidak bisa nengok dan lain sebagainya itu biasanya akut sih ya ini yang kronis-kronis ini biasanya jarang kemudian pengamatan wajah ini ada depiasi ya pada mata dan mulut uh, pengamatan mulut apa namanya pengamatan mulut yang tertarik ke arah sisi ini harus ada koma ya pengamatan pada mulut yang tertarik ke arah sisi yang sehat dan ketidakmampuan untuk menutup atau membuka mata ya pasien itu merasa sulit untuk meringis atau mengerutkan dahi ya kemudian juga sulit untuk menggembungkan pipi menyeringai dan bersiul ya ini juga serangan angin ya serangan angin dari dalam Biasanya, pada orang yang kena serangan stroke, ya, stroke angin, kemudian ini yang bel spasi itu ditandai dengan deviasi mulut, ya, satu mata tidak bisa menutup sempurna ketidakmampuan untuk meringis, menyeringai, kemudian juga tidak bisa mengangkat alis dan mengerutkan dahi pada sisi yang sakit. Ini ciri khas daripada Bell palsi. Biasanya ada kerutan dahi yang tidak rata. Ya. Di sini kita lihat sini. yang di sini bisa kerut, yang di sini nggak bisa. Itu ciri Bell palsi. Kalau apa namanya? Kalau dari ini ya, deviasi pada mata dan mulut ini ini ke biasanya pada stroke ya, pada stroke. Kalau ini pada Bell palsi ini dia lebih di kalau kita bicara tentang serangannya ya kalau di Bell's palsy itu serangannya itu pada bagian permukaan. Kalau ini serangannya itu pada bagian dalam ya. Seperti itu ini pada orang stroke biasanya kalau ini Bell's spasi. Ini Bell's spasi karena angin dari luar ya, karena angin dari luar. Ini kalau yang sebelumnya ini kan dari angin dari dalam ya. Ini dari angin dari luar menyerang otot-otot wajah ya di meridian yang -Ming. Nanti makanya pengobatannya untuk ini itu eh, pada titik-titik di meridian yang yang kayak ST4, ST5, ST9, 6 ya begitu. ST7. Kemudian pengamatan wajah di tik pasialis. ya. Pengamatan ini eh, kita memperhatikan adanya atau tidak adanya kedutan ya pada otot-otot wajah. Nah, tentu saja ini juga tidak disengaja ya. Ya ini lagi-lagi terkait dengan angin ya ya intinya kalau ada gerak-gerak yang tidak disengaja itu adalah angin. kemudian anggota badan mengalami paralisis ya paralisis atau kelumpuhan disebut sebagai tanhuan. ketika pengamatan kita lihat tuh ada kelemahan otot pada empat tungkai ya fungsi kaki dan tangan itu terganggu. ada kelumpuhan yang hanya terlihat pada kondisi kronis yang berkepanjangan ya biasanya tetapi tidak selalu disertai dengan adanya kelemahan otot ya jadi misalnya nggak bisa ngangkat kaki nggak bisa ngangkat tangan nah dalam kasus-kasus yang ringan biasanya kelumpuhan itu terdiri dari kelemahan ya cuma lemah aja itu misalnya ngangkat barang tuh nggak bisa ya tapi kalau pada kondisi yang berat itu memang udah nggak bisa diangkat tangannya itu disebut sebagai paralisis nah biasanya di apa kejadian tersebut dipengaruhi oleh serangan angin ya eh serangan angin serangan lembab Sengalangan lembab dari luar, ya. Lembab itu bikin badan itu jadi berat, ya. Lembab itu karakteristiknya itu dia berat. Ini, ini tadi, tadi kita ngomongin angin. Angin itu karakteristiknya itu bikin, bikin goyang atau bikin gerak tanpa disengaja. Kalau lembab itu karakteristiknya itu adalah berat, jadi kalau udah ada berat-berat badan terasa berat, kaki terasa berat, bahu terasa berat tangan terasa berat, kepala terasa berat, itu di mana terasa berat ada lembab di situ. Ya itu, itu yang perlu kita ingat. Yang lain-lainnya bisa dibaca sendiri ya. Tapi kan kayak kayak begitu kita nggak perlu lagi mikir ini penyakit apa, apa gitu. Yang penting kalau udah terasa terasa berat ya, dimanapun lokasinya itu berarti ada kelembapan. Kalau ada gerak tanpa disengaja, dimanapun lokasinya itu berarti ada angin. Contoh misalnya, kalau kita lakukan pengamatan lidah nanti itu, yang pada pertemuan berikutnya, kita bahas pengamatan, pengamatan lidah. Begitu orang julurin lidah, lidahnya goyang-goyang, gemeter. Itu berarti ada angin dalam. Sering dijumpai pada orang struk ya. Lidahnya geter atau goyang. Kemudian, eh, ini tremor, spasisitas ini sama ya terkait juga dengan angin ini tadi udah saya jelasin intinya itu adalah angin kemudian hemiplegi hemiplegi itu terdiri dari kelumpuhan unilateral pada lengan atau tungkai jadi sesisi aja signifikansi klinisnya itu terlihat pada gejala sisa dari stroke Ya, biasanya setelah pasca stroke ini terjadi ini dalam kasus yang berkepanjangan biasanya setelah stroke dan disertai dengan adanya stasis darah ya dapat berkembang menyebabkan kaku nyeri pada anggota anggota badan selain lumpuh. Jadi kalau udah kelumpuhan kemudian disertai dengan adanya nyeri berarti dari kena stroke itu dia ada stasis dulu ada stasis juga. Karena salah satu ciri daripada stasis darah itu adalah adanya nyeri ya. Nyerinya itu biasanya menetap ya. Kalau ada nyeri menetap dimanapun juga itu biasanya adalah stasis. Kecuali di jantung, dia kalau di jantung itu nyerinya sangat hebat seperti ditikam ya atau ditusuk pisau itu berarti ada stasis darah jantung. Biasanya kalau sudah parah dia akan menjalar sampai ke tangan bagian atas ya seperti itu atau tembus sampai ke skapula nah, itu harus hati-hati. Kemudian tremor ini tremor lagi udah dibaca tadi tremor itu adalah angin ya tinggal dibaca sendiri. Kemudian ini pengamatan bagian-bagian tubuh. Pengamatan kepala, kulit kepala kering, defisiensi yin hati atau ginjal. Kenapa sih kok defisiensi yin hati di kepala ya? Karena meridian hati itu sampai ke puncak kepala ya. Nah, defisiensi yin hati biasanya menyebabkan defisiensi yin ginjal. Kemudian kulit kepala merah dan nyeri ya, itu merahnya dari panas ya. E, kemudian kalau nyerinya itu bisa dari adanya adanya panas atau api ya, seperti itu. Kemudian tremor pada kepala itu angin. Kemudian kepala itu bengkak, wajah oh bengkak itu angin panas ya dengan panas racun. Kepala ya itu bisa dari api hati atau dari panas lembab atau dari panas beracun. Ada ulkus di kulit kepala itu juga dari api ya ulkus di daerah mastoid yaitu juga panas ya intinya kalau ada bisul-bisul kemudian ada ulkus borok-borok itu berarti panas kemudian terjadinya pengikisan pada batok kepala dengan adanya rasa gatal dan keluar cairan itu biasanya panas lembab panas lembab di di meridian hati Kemudian kepala condong ke satu sisi itu biasa defisiensi cilimpa atau adanya defisiensi pada otak ya atau lautan sumsum. -sum. Kemudian kepala dimiringkan ke belakang dengan matanya digulung ke atas itu biasanya ada api hati juga ya. Eh sorry angin hati. Ini kondisi kejang parah ya. Ini biasanya nanti kita bahas di sindrom hati ya kondisi kejang parah disebut sebagai opistonos ya opistonos kalau nggak salah namanya itu terkait dengan masalah itu ya sama angin hati. Kemudian berikutnya pengamatan jerawat. Nah, jerawat di wajah dengan papula merah biasanya disebabkan oleh panas lembab. Kalau jerawatnya parah, ya ada pustula yang sangat besar dan ada rasa nyeri, ya itu panas racun. Kalau pustula berwarna ungu, kusam terdapat sosis darah. Kemudian kalau jerawat pada remaja itu biasanya patologi pada remeh atau congme, ya. Karena biasanya kalau pada remaja itu dia proses pematangan daripada remeh dan congme Jadi biasanya ada jerawat pada pada remaja itu adalah bagian yang fisiologi daripada pematangan remeh dan congme. Seperti itu. Kemudian ini ya eh, eh, apa eh, jerawat ya karena lembab panas ya kita buang lembab eh, kita buang lembabnya dan panasnya li 4 itu titik untuk area wajah ya titik distal untuk area wajah kemudian li 11 itu buat buang panas ren 12 itu untuk buang lembab ren 9 buang lembab sp 9 kuatin limpa buang lembab ren 5 ini juga untuk buang lembab bl 22 menguatkan sancau juga untuk buang lembab selain titik buka Renmei dan Chongmei di LU7 dan KI6 ya itu juga perlu digunakan ya untuk apa biasanya untuk kalau misalnya ada masalah jerawat pada pada remaja. Kemudian berikutnya pengamatan wajah ya. E, kalau ada edema akut pada wajah ya, edema yang datangnya tiba-tiba biasanya serangan dari angin, angin air pada paru-paru. Kalau edema kronis itu biasanya dari defisiensi yang paru atau defisiensi yang limpa, ya pada wajah ini. Ini kita ngomongin tentang wajah. Kalau pada kaki dari yang ginjal ya. Kalau di pada kaki itu dari defisiensi yang ginjal. Kalau pada edema pada wajah itu dari defisiensi yang paru. Kemudian bengkak akut dan adanya merah itu ada angin panas. Kemudian bengkak akut merah nyeri. Ya, itu ada angin panas dengan panas beracun. Nah ini sebenarnya sama semuanya seperti yang tadi ya. Intinya hmm, ya contohnya kayak gini ya. Wajah berkedut dengan permukaan kulit tidak rata, yaitu biasanya ada defisiensi darah ya atau panas atau kering. Nah wajah berkerut ya, sorry kalau berkedut itu angin biasanya. Kemudian mat, depiasi mata dan mulut ya ini tadi stroke ya kemudian DPSG mata dan mulut yang mempengaruhi alis dan dahi atau bil palsi juga ini dari dari angin tapi angin, angin luar bukan angin dalam. Oke berikutnya pengamatan rambut. Nah perkembangan kepala dan rambut itu kan sangat tergantung pada keadaan ginjal dan hati ya karena rambut itu terkait dengan elemen air ginjal dan kepala itu terkait dengan kayu ya atau hati. Ginjal mempengaruhi tulang, menentukan struktur kepala, ya. Kemudian juga mengatur sumsum, -sum, menentukan perkembangan normal daripada otak. Ginjal dan hati mempengaruhi pertumbuhan rambut, ya. Di ginjal itu sebenarnya dari dari secara lima unsur, ya, dia memang mempengaruhi rambut. Tapi kalau hati itu nanti mempengaruhi rambut dari sisi darah, ya. Jadi kalau defisiensi darah nanti kulit apa rambut ya itu kering ya seperti itu usang mudah rontok ya seperti itu ya kerontokan mengacu pada kerontokan rambut itu secara bertahap atau pertumbuhannya yang lambat atau rambut yang terlalu tipis itu apa definisi daripada kerontokan nah kerontokan rambut itu sering terjadi setelah penyakit serius atau akut ya biasanya karena e, penyakit serius atau akut itu dia menguras daripada darah ya seperti itu e, dia makanya nanti rambutnya jadi rontok ya karena yang menutrisi rambut itu adalah darah dalam beberapa kasus kebotakan bisa terjadi pada orang muda ya jika tidak menunjukkan tanda-tanda defisiensi pada hati ya atau ginjal dan memiliki tubuh yang kuat biasanya itu karena keturunan jadi Uh, orang botak ya atau rambutnya tipis tapi ketika kita melihat keadaan orang tersebut ini kok tubuhnya nggak orang defisiensi gitu nggak kurus nggak kering kemudian kita lakukan wawancara nggak ada masalah ya dengan keadaan daripada ginjal seperti itu nah itu berarti kebotakan ya atau uh, rambutnya yang tipis yaitu adalah bawaan ya bawaan daripada orang tua kemudian alopecia atau kebotakan itu atau kerontokan rambut itu mengacu pada kerontokan rambut secara tiba-tiba yang biasanya rontok itu ini wajah panas memikul rambut atau angin dari dalam naik ke atas atau sasis darah sehingga darah tidak bisa menutrisi area kepala, ya itu macam-macam sebabnya. Cuma di sini dikasih tahu ya tanda-tanda ini itu akan ada pusing, nadinya kencang, ya kemudian kalau panas itu nadinya cepat, tidaknya merah, haus dan lain-lain. Nah ini, ini ketika kita melihat keadaan-keadaan ini ya kerontokan rambut itu kita harus lihat ini kemungkinan sebabnya itu tiga ini ada panas pada darah, angin dalam dan ada stasis darah. Bagaimana cara kita membedakan ketiga hal tersebut ini bisa dari nadi ya, kemudian juga bisa dari uh, gejala dan tanda yang lain. Rambut kering rapuh mengacu pada rambut yang kering dan rapuh dan juga terlalu tipis. Bisa dari defisiensi darah hati ya, kemudian bisa dari defisiensi isi lambung dan limpa ya. Kenapa ini karena semuanya hubungannya dengan darah sebenarnya. Ya, seperti itu atau bisa juga dari kehilangan darah kronis. Ya. Intinya adalah darahnya defisiensi, itu aja. Kemudian uban tapi prematur. Maksudnya uban prematur itu belum usia tua tapi sudah ubanan atau kulitnya udah eh rambutnya sudah berwarna abu-abu. Itu mengacu kepada rambut yang abu-abu eh, atau putih ya terlalu dini ya. Misal 30-an tahun itu sudah putih. Itu berarti beruban prematur biasanya dari defisiensi darah hati atau defisiensi jing ginjal. Jin, Tapi yang paling umum itu ini ya, defisiensi darah hati itu yang paling umum. Kemudian kan karena hati itu adalah anak daripada ginjal, ya itu juga mempengaruhi daripada keadaan ginjal. Kalau api hati sih agak jarang-jarang ya. E, defisiensi cidan darah secara umum ini juga sering. Ini berarti terkait dengan limpa. Kalau rambut berubah prematur pada orang tua, tapi enggak ada tanda-tanda dia itu penyakit-penyakit yang berhubungan dengan defisiensi darah, itu biasanya dari faktor keturunan. Nah ketombe, ketombe itu terdiri dari sisi kecil putih kering yang mengelupas di kepala. Nah ketombe itu bisa terjadi dari defisiensi darah, yang dimana defisiensi darah itu kulit kepala itu tidak ternutrisi ya, jadinya dia jadi kering ya kemudian dia pecah ya seperti itu mengelupas Menurut kalau kepalanya yang... banyak itu bisa juga dari angin hati yang berasal dari Wah. defisiensi darah ya intinya ini defisiensi darah ya kemudian kondisi panas juga bisa menyebabkan adanya ketombe dari api hati, panas lembab di hati, ya, mempengaruhi kepala. Kenapa sih di area kepala ini banyak banget masalahnya pada organ hati? Karena si hati itu ke segala arah, Utamanya itu ke atas. Makanya dia banyak mempengaruhi area kepala. Jadi termasuk pusing, vertigo, migrain, itu semuanya patologi-patologi terkait organ hati. Karena daripada sifat ci si hati yang dominannya itu adalah naik ke atas. Kemudian berikutnya pengamatan mata mata itu kalau kita bicara tentang lima unsur itu kaitannya kan dengan eh, hati ya mata kalau kita lihat lima unsur itu kan kaitannya dengan organ hati atau dengan elemen kayu nah mata itu sendiri ya itu terkaitnya dengan darah hati ya di mana darah hati itu menutrisi dan melembabkan daripada mata ya yin ginjal juga bisa tapi utamanya itu adalah darah hati nah yang terpenting juga yang terkait dengan dengan mata itu adalah jantung darah jantung juga memberikan nutrisi kepada mata dan ci jantung itu mengangkut ci dan darah ke mata ya kalau lambung dan limpa ini tidak hubungan langsung kemudian kandung empedu eh, itu karena meridiannya ya di kandung empedu satu itu yang terhubung dengan area mata kandung kemih juga eh, Titik BL1, titik pertama dari meridian kandung kemih itu berada di sudut mata dalam. Kalau GB1, itu di sudut mata bagian luar. Usus kecil itu juga terkait dengan mata, ya. Karena dia kan titiknya sampai ke nanti berhubungan dengan BL1, ya, sama-sama tayang. Ya, intinya sih yang mau dikatakan itu adalah bahwa mata memang terkait dengan organ hati. Tetapi kalau kita bicara dengan meridian yang mempengaruhi mata, itu bukan cuma meridian hati. Ya, karena kalau meridian hati sendiri, ya itu lebih ke naik ke atasnya, ya seperti itu. Tetapi patologi-patologi pada mata terkait dengan defisiensi darah, ya darahnya darah hati. Nanti kalau kita berbicara bicara misalnya gangguan penglihatan, kemudian apa namanya kayaknya macam-macam gangguan penglihatan itu adalah defisiensi daripada defisiensi daripada darah hati kalau berlangsung lebih lanjut itu adalah defisiensi daripada yin. Ini sistem mata nanti Bapak Ibu baca sendiri aja ya. Kemudian mata sehat. Nah, mata sehat normal itu ditandai dengan penglihatan yang jelas, skleranya putih jernih dengan batas yang jelas antara sklera dan iris. Kadang-kadang itu antara iris sama sklera itu kayak area abu-abu ya. Jadi dia tuh batasnya tuh gak jelas antara iris dan sklera. Itu ada ada warna yang abu-abu antara iris dan sklera. Itu berarti juga menunjukkan kondisi mata yang kurang sehat. Kemudian kilau mata harus normal, kontrol matanya normal ya. Kemudian penampilannya cerah dan dia lembab, ya. Jadi mata itu tidak boleh terlalu basah, ya. dia akan menyebabkan belek, atau tai mata kalau dia terlalu kering ya itu akan menimbulkan mata perih kemudian warna patologi pada mata itu juga harus diamati tapi diamatinya di sklera ya jadi secara umum warna kuning atau merah itu merupakan warna patologi ya di mana itu menunjukkan panas ya selainnya ini nggak usah ya, ini jarang terjadi ini aja Kuning atau atau merah itu menunjukkan panas ya. Kalau merah sih biasanya api hati naik ke atas atau yang hati naik uh, api hati atau yang hati naik ke atas itu merah ya. Kalau kuning itu biasanya enggak selalu kepada panas itu biasanya dengan terkait uh, masalah pada limpa atau penyakit kuning ya. Penyakit kuning juga pada liver ya masalahnya. Nah ini ya sklera kuning. Uh, itu bisa dari panas tapi ada lembabnya. Jadi panas lembab. Tapi keleranya itu akan kuning cerah ya atau kuning tua. Nah, lembab ini tadi saya bilang bikin berat. Makanya ada mata terasa berat, ada belek di mata, lapisan lidahnya tahu kuning lengket kalau kita lihat. Kemudian kalau dia eh, uh, patogennya itu adalah dingin dan lembab pada mata, itu skleranya akan kuning tapi kuningnya kusam. Ya, bisa juga gelap juga ada perasaan berat karena ada lembab, nah tetapi disertai dengan anggota badan dingin, ya, kemudian juga bisa sakit perutnya. Kemudian panas racun, panas racun itu panas yang lebih panas, eh, panas yang lebih panas, ya, dari panas yang biasa itu disebut panas racun. Skleranya akan berwarna kuning tua, ya, kemudian akan ada sedikit seperti darah, ya, darah di sklera, ya, agak merah kemudian akan ada belek juga di tepi mata, lidahnya merah dengan titik-titik merah, ya ada papila merahnya pada lidah. Ya itu panas racun. Kemudian kalau defisiensi darah, skleranya kuningnya kuning pucat. Nah, cuman disertai dengan ini nih, pusing, penglihatan kabur dan dan gangguan-gangguan terkait dengan defisiensi. Sudah bisa skleranya kuning tua, ya. Kemudian tapi disertai dengan adanya nyeri pada mata, ya. khas daripada stasis tadi sudah saya sebut adanya nyeri ya selain ungu ya. Lidahnya ungu. Ya seperti itu. Ini sklera ya, sklera merah. Tadi kan sklera kuning, ini sklera merah. Sklera merah bisa dari api hati ya. Api hati itu sklera merah juga bisa, api jantung juga. Panas pada paru-paru bisa ya, sklera merah disertai dengan batuk kemudian dahak panas di paru-paru ya itu juga bisa sklerahnya merah disertai dengan batuk ya dengan dahak yang kuning kalau panas lembab pada kandung empedu ya bisa sklerahnya juga merah tapi ada sensasi terbakar pada saat BAK atau sulit BAK ini panas ini yang menyebabkan rasa terbakar saat BAK kemudian lembab ini yang bikin sulit karena lembab menghalangi daripada saluran kemih Panas defisiensi berarti biasanya defisiensi yin menyebabkan panas itu biasanya skleranya merah tapi merahnya merah pucat ya kemudian merahnya juga merah tipis ya karena sebenarnya itu panasnya itu yang panas yang terjadi karena defisiensi yin ya bukan panas ekses. Ini ciri khas defisiensi yin ya ada keringat malam, ada rasa panas di malam hari ya kemudian lidahnya merah tanpa selaput. Kalau lidahnya merah tanpa selaput ini ini ciri khas daripada panas jenis defisien. Kalau masih defisien yin aja, jadi eh, eh, di dalam klinik itu kita harus membedakan antara ya di dalam klinik itu kita harus membedakan antara defisien yin dan panas jenis defisien. Ada namanya defisien yin, defisiensi yin ada itu defisiensi yin bikin panas defisien panas jenis defisien nah defisiensi yang terjadi kemudian berlangsung terus-menerus baru menyebabkan ini panas jenis defisien ini ada bedanya ya kalau defisiensi otot lidah ya kalau panas kalau defisiensi yin otot lidahnya itu warnanya normal ya merah pucat tapi kalau defisiensi yin udah bikin panas jenis defisiensi otot lidahnya merah kenapa di sini otot lidahnya merah karena udah ada panasnya di sini belum ada panasnya ya belum muncul nah kemudian berikutnya adalah selaput. dulu ya, nyangkut. Berikutnya adalah selaput. Selaput lidah. Nah, kalau defisiensi yin itu selaput lidahnya tidak ada. Ya. Atau di sini biasanya ada tapi tipis ya. Tipis sekali kalau defisiensi yin menyebabkan panas jenis defisien, ini juga tidak ada selaput lidah. Tidak ada. Ya, begitu. Ini bedanya. Untuk lebih membedakan itu di sini, di warna daripada otot lidah. Eh, defisiensi enggak. yin itu warna lidahnya normal. Kalau defisiensi yin telah menghasilkan panas, itu akan lidahnya merah. Itu bedanya. Contoh lidah nyatanya, Pak. Iya, Bu. Suaranya kurang jelas, Bu. Boleh diulang. Contoh lidahnya, Pak dosen. Oh, contoh lidahnya, Ibu udah terima file yang materi tentang pengamatan lidah? Di situ ada dijelaskan tentang panas apa selap tanpa selaput lidah dan ada selaput lidah nanti coba dilihat di modul yang saya kirim tadi ya yang tentang pengamatan lidah. baik. coba. soalnya, ya. kita uh, ini ya karena sklera kehijauan kebiruan ini jarang terjadi. kemudian sklera gelap ini juga jarang terjadi ya kita nggak usah bahas. yang paling sering itu adalah kuning dan merah. kemudian kelopak mata abnormal, warna kelopak mata abnormal ini juga agak-agak jarang. Uh, ini ya. Eh, apa namanya jarang di dalam praktek itu yang sering ini nih kelopak mata bengkak kemudian cairan mata yang kita bahas yang sering-sering terjadi aja ya kelopak mata bengkak bisa dari panas atau dingin ya kelopak mata merah kemudian dengan merah dan bengkak itu panas lembab ya jadi panas itu bikin merah lembab eh lembab itu bikin bengkak kemudian kelopak matanya pucat dan bengkak itu pucatnya itu dari dingin bengkaknya itu dari lembab Ya, semuanya ini hubungannya dengan limpa. Ya, seperti itu. Kemudian kalau uh, bengkaknya itu akut, ya, datangnya tiba-tiba biasanya dari angin panas. Nih, salah satu ciri khas daripada angin itu adalah penyakitnya tuh akut, ya. Tiba-tiba, ya, itu adalah ciri khas daripada penyakit yang disebabkan angin, ya. tiba-tiba uh, uh, apa namanya? Ini ya, uh, kelopak mata merah eh sorry bengkak itu ada angin ya. Tiba-tiba apa tiba-tiba merah ada panas. Eh dari panas ya itu tiba tibanya itu dari angin. Jadi ciri khas daripada angin itu penyakitnya itu tiba-tiba ya datangnya cepat. Ya seperti angin dia kan bertiup ya. Kemudian bengkak pada kelopak mata secara bertahap itu biasa dari air atau dahak dingin ya. Kemudian cairan mata Nah, cairan mata itu menunjukkan ya cairan yang agak kental dan lebih lengket. Kalau air mata itu dia biasanya uh, lebih uh, apa ya lebih encer ya seperti itu. Nah, cairan mata itu uh, bisa dari api hati ya. Dia cairan itu akan kuning, ya, kuning dan lengket. Nah, ini sebenarnya cairan mata ini yang nanti akan bikin tai mata ya. Kalau air mata sih enggak ya. Ya, jadi kalau orang penyakit penyakit tertentu dengan bangun tidur itu matanya banyak tai mata, itu ini dari cairan mata ya bisa dari api hati, api jantung, ya bisa jadi defisiensi yin, ya intinya ini adalah panas ya. Defisiensi yin kan berarti yinnya kurang, dinginnya kurang, ada panas, tapi panasnya panas jenis defisiensi. Ya intinya adalah panas-panas itu menyebabkan cairan itu menjadi kental. Ya, intinya itu aja. Ya, kalau air mata kan dia encer, tapi kalau cairan yang keluar dari mata patologi itu dia kental. Siapa yang bisa mengentalkan? Ya api, ya panas, ya karena dimasak. Ya mungkin itu yang bisa saya bahas atau kita bisa sampaikan pada malam hari ini. Silakan kalau ada kalau ada yang mau bertanya tentang pembahasan pada malam hari ini. Ya, silakan, silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang mau tanya dibuka untuk tanya yang kita Oh, oh Rego. mau nanya nih. iya, oh, ya silakan. Ini e saya punya anak rambutnya gatal mulu tuh, dicabutin mulu hmm. sampai botak tuh ya. Itu kenapa tuh kira-kira? biasanya dari angin gatal itu angin ya mm -mm. oh, itu itu yang harus kita lakukan apa buang anginnya dari kepala angin, bersihkan iya. angin dari kepala iya oh, itu. itu dari angin hati itu juga iya biasanya angin sebab daripada angin itu bisa uh -huh. dari angin luar uh -huh. bisa juga dari angin angin dalam nah itu yang perlu dita, diketahui itu selain rasa gatal itu apalagi gejalanya yang ingin kita tahu karena nanti kita kan akan lihat apakah dia ada kombinasi dengan hal-hal yang lain apa tidak gitu. begitu. Gejala-gejala mm -mm. lainnya terkait dengan gatal itu apalagi eh terkait dengan apa tadi? Gatal ya, Pak? Gatal, gatal. Ya, iya, gatal buat... itu terkait dengan uh -uh, Terkait dengan gatal itu apalagi gitu untuk kita tahu. Tapi utamanya gatal itu dari angin. Kalau dari keluhan nah, asam lambung juga ada bisa pengaruh gak? Nah, dari asam lambung masalah-masalah pada pada perut itu bisa juga disebabkan dari biasanya ya bisa disebabkan dari hati ya hati ekses menyerang lambung mm -hmm. gitu hati ekses menyerang lambung. Nah dari hati ekses menyerang lambung itu kan menunjukkan sebenarnya itu ada patologi pada hati Ya, Nah kemudian tadi ada masalah pada gatel itu juga bisa dari patologi angin hati. Nah pertanyaan saya, ada masalah emosional yang terjadi enggak? Misalnya orangnya mudah marah, kayak begitu. Kalau Ke, itu ada, nah, ya kemungkinan dari stagnasi hati. Untuk saat ini sih pengamatan saya enggak. Enggak ya? Nah, tingkat kemarahannya enggak. Cuma karena kan saya lihat sendiri uh -huh. anak saya diem gitu. Diem gitu. Biru. Mm -mm yang saya khawatirkan mm. takutnya botak rambutnya gitu. Uh, kalau anak perempuan biasanya kemarahannya tuh di lebih dipendam ya seperti itu. Kalau perempuan, kalau laki-laki biasanya lebih diungkapkan. Itu yang perlu kita tahu. Nah yeah. seperti itu. Nah itu harus kita biasanya kalau di dalam praktek itu nggak bisa ditanya itu kadang-kadang begitu tuh kita tahunya dari hal-hal yang lain ya. Jadi misalnya dari pertanyaan yang lain tiba-tiba kita bisa menyimpulkan yang begitu. Oh gitu ya. Begitu. Iya, biasanya begitu. Oke, makasih, Sense. Iya, nah untuk titik buang anginnya sendiri ini ya bisa pakai GB20 uh -huh. ya, GB20 bisa juga pakai at @titik tayang atau kalau mau itu uh, pakai Paihui juga bisa ya, untuk membersihkan angin di kepala oh, Paihui sama gb 20 ya? sama tayang. Uh -huh. Oke. Okay. iya, di puncak kepala Paihui GB20, uh, GB 20 ya sama ekstra tayang, nanti Bapak tinggal cari aja di itu. Oke, okay. oke. Makasih ya. Iya, baik. Oke, ada pertanyaan lagi terkait dengan pembahasan kita pada hari ini. Nanti, untuk yang perbandingan antara lidah panas yang tanpa selaput sama lidah. Uh, defisiensi, nanti saya ini ya saya buat ini ya, ini saya lagi cari file nya nggak ada ya yang di saya slide yang ba, saya bagikan itu ternyata belum ada perbandingan antara eh, uh, apa uh, lidah yang merah tanpa selaput ya kemudian ada lidah normal tanpa selaput kalau lidah normal ada selaputnya sih ada di situ tapi yang yang merah benar-benar merah yang tanpa selaput yang merupakan manifestasi uh, manifestasi daripada defisiensi yin yang telah menyebabkan panas defisien itu belum ada gambarnya kayak itu oke nanti ya ini saya cari kok nggak ada di itu ya filenya oke ada pertanyaan lagi terkait dengan pembahasan kita pada hari ini ya kalau misalnya tidak ada pertanyaan mungkin cukup nanti apa untuk kon apa foto lidahnya itu nanti saya ini saya kirim di itu ya di grup ya uh, kemudian untuk pembahasan pada hari ini juga ini modulnya nanti akan saya sampaikan di di uh, Kbutiti sama Bu Sumiati ya nanti biar bisa di share bisa iya Bu silakan Bu uh, boleh saya tanya nih pasal itu boleh boleh uh, begini ini soal yang apa ya panggil apa nih Pom uh, ya borangnya, sinse apa eh, lembar data, lembar data pasien. Oh iya. Boleh Boleh. Uh, begini. Uh, daripada ini kan, daripada lembar data ini. Uh, uh, masalah utama pesakit. Uh, uh, kalau saya tengok dia punya sindrom uh, sindroma dia adalah uh, stasis darah hati. Mm -mm. tahunya dari mana kalau stasis darah hati? Uh, dari keluhan-keluhan dia, Cynthia. Keluhannya apa? Uh, apa ya? Jadi uh, biasa ini dia punya di uh, lidah dia warna warna ungu. Uh, lepas tuh uh, bila dia menstruasi gitu kan uh, dia punya mm -mm. darah darah menstruasi dia warna gelap. Kemudian ada mm -mm. rasa sakit begitu. Mm -mm. Mm -hmm. Oke. Okay. Okay, jadi kan Sinsa uh, di dalam lembar data pasien nih uh, mm -hmm. ada nih ada mengatakan pasal ini titik titik akupuntur, titik mm -hmm. kausal gitu kan? Mm -hmm. Oke, okay, jadi titik kausal ini saya buat eh uh, nih nyeritakan di titik su belakang. Iya. Yeah. Oke, okay. uh, kemudian titik Grand dan titik mu depan gitu ya, Sinsa? Mm -hmm. Oke, jadi saya tekan area-area dia. -area jadi uh, memang uh, rasa nyeri tekan itu uh, berada di titik blader, kandung kemih. Kandung kemih? Ya, kandung kemih. Sisa. Jadi yang, uh, bila ditekan, sakitnya di titik uh, BL. Uh, BL kandung berapa? Kemih. Uh, BL 28. Ginjal ya? Oh, 28. 28. BL28 kandung kemi, gejal BL23. Okay. Uh, 28, uh, lagi uh, titik ion dia di BL64 di dan uh, titik mudep, oh, mudepan uh, ren. Ren berapa ya? A -a. <coughs> Renda. kalau Renda kandung kemi ren 3. Iya, iya, iya betul sih, ya. okay, jadi, jadi di sana kan uh, untuk uh, titik uh, Untuk titik kausal dia Iya yeah. Jadi kemudian nanti kan Dia punya uh, Keluhan tadi uh, Darah stasis kan yeah. Stasis darah gitu kan mm -mm. Jadi nanti Titik-titik untuk yang stasis Darah ini uh, adalah Titik simptom begitu Iya yeah. hmm. Jadi uh, sesuai begitu lah maksudnya titik simptom ini adalah titik untuk yang keluhan stasis secara tadi uh, bisa iya bisa juga dari kausalnya jadi gini jadi kan pertanyaannya ini ada orang dengan apa nyeri saat ya, menstruasi ya kemudian darahnya banyak kemudian ada selaput lidahnya uh, ungu ya di tepi-tepi ya seperti itu nah Uh, dari situ kita bisa mendet, uh, apa namanya, menyimpulkan bahwa dia itu adalah stasis darah hati. Ya, dari mana tahu stasis darah hati? Stasis darah tadi dari warna ungu, ya ungu pada pada lidah, kemudian adanya nyeri saat menstruasi, kemudian kalau stasis darah ini harus ada darah menstruasinya itu warna warna darahnya itu warna gelap dan harus ada itu darahnya itu ada gumpalannya ada gumpalan iya. nah ya ada gumpal menggumpal kemudian warnanya gelap itu itu baru stasis darah tapi kalau misalnya mm -hmm. dari ungu saja di lidah kemudian dari nyeri saja ini belum tentu dia stasis darah hati ya bisa aja ini adanya eh, dingin ya adanya dingin, kan dingin juga bisa menyebabkan nyeri, ya. Kemudian dingin juga bisa menyebabkan warna ungu-ungu, ya, seperti itu. Karena dingin ini juga bisa menyebabkan stasis, ya. Tapi eh, kalau stasisnya ini belum sampai kepada masalah pada menstruasi itu biasanya dari dingin, ya, seperti itu. Uh -huh. Nah, kemudian karena apa saya katakan begini, karena berdasarkan hasil pemeriksaan di palpasi. Ini yang mengalami nyeri tekan, ini semuanya terkait dengan kandung kemih. Ya, seperti itu. Nah, sementara kandung kemih itu sendiri adalah organ yang lebih rentan terhadap terhadap dingin, ya, dari meridian tayang. Meridian tayang itu rentan terhadap dingin. Seperti itu kemungkinannya sih, itu dari dingin. Nah, nanti dilihat, nah, nanti dilihatnya di mana, lihat lagi di nadinya, nadinya bagaimana. Nadinya bagaimana? Dia kalau cepat, cepat atau lambat, hmm. kalau cepat itu berarti panas. Ya, kalau di, lam, lambat itu berarti dingin. Lambat itu dingin. Kemudian, yang kedua itu kita harus tahu dulu selaput tidaknya. Ibu kan belum bilang selaput tidak, selaput tidaknya bagaimana? Apakah selaput dia kuning? Kuning, Hah? Kuning. kuning, kuning itu ah. berarti panas, kuning kering. Hmm, kuning kering ya. Kuning itu panas, kemudian kalau dingin, ah, sorry, kalau putih itu putih itu dingin. Nah, selaput lidahnya kuning, kemudian kering. Iya. Kemudian nyeri tekannya pada BL 28, 64 dan ren 3. Iya. Pada BL 18 enggak ada nyeri tekan. tidak. Uh, liver 3 enggak ada. Liver 14 enggak ada. ada. Liver 3 ada. Liver Terus liver 13 ada. ada. Liver 14 itu. yang tidak ada ada. Uh, yang saya buat ini untuk titik kausal mm -hmm. saja yang saya buat nyeritakan mm -hmm. di situ. Mm -hmm. Jadi gini karena kecurigaannya ini adalah stasis darah dan lokasinya itu adalah hati, yang pertama-tama harus dicek itu adalah titik yang terkait dengan organ hati itu BL18 itu titik subelakangnya, kemudian liver 3 itu adalah titik yennya, kemudian sama liver 14 itu adalah titik mu depannya. Ini dulu yang dicek ya seperti itu, nah enggak mesti tiga enggak harus tiga tiganya ini nyeri tekan ya boleh cuma dua aja yang nyeri tekan itu hmm. bisa menunjukkan lokasi penyakitnya pada hati ya seperti hmm. itu jadi enggak mesti tiga tiganya, nah oh, jadi nanti nah, uh. nah uh. jadi nanti setelah kita mengkonfirmasi dari dua ini aja udah ada nyeri tekan kita bisa mende apa menyimpulkan bahwa lokasi penyakitnya pada hati gitu oh Iya soalnya kalau dari data yang disampaikan di sini saya curiganya di dingin karena ini meridiannya mm -hmm. sorry organnya terkait dengan kandung kemih tapi kan ternyata selaput tidaknya kuning selaput lidah Itu. kuning kan berarti panas berarti kan nggak cocok gitu iya, berarti ya. kita harus cari kemungkinan yang lain gitu. Nah, sebelum sampai ke kemungkinan yang lain, pertama-tama kita harus benahi dulu e, pemeriksaannya. Jadi, yang pertama-tama kalau kita curiganya itu adalah masalahnya pada hati ya, titik yang kita lakukan perabaan itu jangan ke organ yang lain, ke liver, ke organ yang terkait dengan hati dulu, B18, liver 3 dan liver 14 gitu. Nah, minimal dua aja ada nyeri tekan. Itu udah menunjukkan lokasinya penyakitnya pada liver ya. Jadi bermakna sih uh, untuk yang titik kausal di uh, mm -mm. adalah berdasarkan kecurigaan kita begitu. Iya betul. Mm -mm. Jadi kan untuk mengkonfirmasi sebenarnya kita melakukan mm -hmm. palpasi itu untuk apa sih? Masa <tuh> masa dari 12 organ yang ada dikali tiga titik itu semuanya kita tekan kan nggak mungkin ya jadi kecuriganya apa ini stagnasi hati atau stasis darah hati ya udah tiga titik hati aja yang kita lakukan penekanan kalau dua itu nyeri tekan itu udah mengkonfirmasi ya nggak mesti tiga tiganya saya tekan semua kan cinses. semua sakit oh. <laughs> <laughs> ya itu jadi jadi seperti itu itu nggak lama itu pemeriksaan model begitu ya mau sampai kapan ya kan nah biasanya biasanya yang paling umum itu yang nyeri tekan itu yang yang paling sering nyeri tekan itu terjadi pada titik mode depannya dan titik yennya. seperti itu nah so titik belakangnya ini ini biasanya jarang nyeri tekan biasanya hmm. begitu nah ini bapak ibu yang di di apa namanya gelombang dua ini Kenapa ini saya bahas di sini? Karena ini ya, saya itu ingin menekankan bahwa bapak-bapak ibu tuh harus ngerti ini ya. Karena kemarin kita udah belajar titik-titik akupuntur tuh, kita harus tahu ini titik ini kategorinya tuh titik apa, ada titik yen, ada titik sub ada titik mu depan, ya kan? Kalau saya apa menyampaikan tentang pelajaran titik kan, ada keistimewaan atau fitur spesifik Nah itu kalau ada keistimewaan, ada fitur spesifik, itu yang harus Bapak Ibu hafal titik itu. Kalau yang nggak ada, nggak ada keistimewaan, nggak ada fitur spesifik, sebenarnya nggak perlu-perlu banget dihafal. Ya seperti itu. Kenapa perlu dihafal ini? Karena kepake begini nanti. Ya ketika kita sudah akan menentukan lokasi sakitnya di mana, nanti metode terapinya bagaimana, itu menggunakan titik kategori titik itu ya di dalam praktek. Ya seperti itu. Ya, Bu Puan mungkin begitu ya Bu di di palpasi itu sesuai dengan kecurigaan kita jangan semuanya dipalpasi. Mm -hmm. Mm -hmm. Udah ketemu dua aja udah cukup. Biasanya sih titik mu depan sama titik sub, uh, titik kian aja yang nyeri ya biasa sebelah kan tuh jarang jarang nyeri. Mm Heeh, -hmm. mm -hmm. gitu. Oke, okay. Ya kalau tersisa. kalau stasis darah hati. Dengan selaput lidah kuning bisa ya, karena kan salah satu penyebab sasis darah bisa dari panas ya, bisa dari lembab panas gitu lah. Kalau dari sini, makanya tadi ini saya curiga dingin ya, karena ini BL gitu. Tapi kan katanya kuning selaputnya yang mungkin dari sini gitu. Nah, ya, kesalahan ini terjadi ya, karena itu prosedur daripada pemeriksaannya itu salah gitu. Oke, okay. oke, terima kasih, sih. Iya, sama-sama. Oke, mungkin Bapak/Ibu ada pertanyaan lagi terkait pembahasan kita pada malam hari ini? Sepertinya sudah nggak ada ya, di chat juga nggak ada pertanyaan. Ya, mungkin gitu ya. Saya kembalikan ke Pasep. Terima kasih banyak. Ya, eh, terima kasih. Eh, sepertinya materi pada malam hari ini sudah cukup, kalaupun nanti masih ada pertanyaan bisa nanti ya, lewat Instagram Bapak dan Ibu para setadik yang saya mengatakan uh, barangkali demikianlah uh, cara dia ya, pada malam ini. Alhamdulillah uh, kita sudah um, melewatinya dengan baik. Rangkaian acara dari mulai awal hingga akhir uh, dengan penuh semangat dan luar biasa baik materi maupun pertanyaan-pertanyaan dari para Liti. Selanjutnya uh, saya selaku uh, pembawa acara pada hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dapat kekurangan dan kesalahan baik dalam penghormatan ataupun perkataan. Bapak dan Ibu peserta didik yang saya banggakan, sekali lagi saya terima kasih kepada Sinse uh, yang sudah malah, apa namanya memberikan materi Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa tetap beraktivitas seperti biasa. Nah, sebelum acara ini ditutup, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana ya tindak a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dunubana wa kafir anna sayatina wa tawafana ma'al abdar wa bana wa atina ma wa atana ala rusulika wa la tuhina yaum al-tiyamah inna kala bana atina fi dunia sanah wa fil'ah wa fi asanah wa fi nazabandar kirul kalam wa topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Asep Terima kasih Cinta Terima kasih Pak Asep Terima kasih Pak. Sama-sama Terima kasih Pak Terima kasih Pak Asep きょう